Di atas pusaran air, sosok Luan memang sedang turun dengan cepat. Namun, dia tidak berniat berteleportasi secara langsung. Sebaliknya, dia ingin lebih dekat. Ledakan. Semakin dekat dia ke pusat pusaran air, semakin keras suaranya. Kekuatan luar biasa di pusat pusaran air telah mencapai tingkat makhluk surgawi. Jika guru surgawi tingkat 8 telah mencapai ketinggian ini, dia akan langsung tersedot ke dalam pusaran air. Luan dengan cepat sampai di atas tengah pusaran air. Dia berada kurang dari 200 kaki dari kegelapan di bawah. Gemuruh Meskipun dia berada di luar pusaran air, kisapan yang sangat besar terus menarik Luan masuk. Luan mengerutkan kening saat dia melihat kegelapan. Meskipun dia takut pada air laut, dia tidak pernah takut pada kegelapan, bahkan kegelapan di hadapannya. Alasan dia datang ke sini adalah untuk melihat apakah dia bisa merasakan ruang di mana dia diteleportasi. Biasanya, hal itu mustahil, misalnya. Jika klan Kang melepaskan Deep Ice setinggi seribu kaki ke dalam susunan teleportasi, es setinggi seribu kaki akan diteleportasi pada saat yang sama, atau es setinggi seribu kaki tidak akan diteleportasi dan akan tetap berada di sisinya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, klan Kang tidak akan dapat merasakan situasi di tempat tujuan melalui objek fisik. Array teleportasi, seperti namanya, pada dasarnya adalah sebuah formasi. Itu adalah formasi yang memindahkan seluruh objek. Tidak mungkin membaginya menjadi dua. Hal yang sama juga terjadi pada teleportasi spasial. Jika seseorang dengan paksa menggunakan kekuatan ruang untuk membelah benda menjadi dua, maka benda tersebut akan benar-benar terbelah menjadi dua dan pecah. Luan secara alami memahami logika ini, meski begitu dia masih berada di atas pusat-pusaran air karena dia memiliki kekuatan kegelapan. Entah kenapa, Luan tidak mengetahuinya, mungkin karena kekuatan kegelapannya terlalu istimewa. Bahkan klan Bintang diperluas tidak bisa berteleportasi di ruang yang kacau, tapi dia bisa. Hal ini memberi Luan tingkat kepercayaan tertentu terhadap kekuatan kegelapannya. Mungkin karena dia pun tidak tahu apa itu kekuatan kegelapan, jadi sebaiknya dia mencobanya. Jika kekuatan kegelapan tidak dapat merasakan ruang setelah teleportasi, maka Luan akan kembali ke planet abadi dan meminta Extended Star Sage untuk melewati pusaran air. Raja surgawi dapat bertahan hidup di alam semesta yang luas; seharusnya tidak ada masalah. Tanpa ragu, Luan segera melepaskan kekuatan kegelapan untuk menahan kekuatan pembusukan di atas pusaran air. Kekuatan kegelapan mengalir deras dan langsung mengalir ke tengah pusaran air, Bang. Kekuatan kegelapan adalah kegelapan sejati, bukan hanya cahaya hitam. Kekuatan kegelapan luan bahkan lebih ilusi dan mendalam dibandingkan kegelapan pusaran air di bawah. Luan mencoba yang terbaik untuk merasakan energi gelapnya. Saat energi gelap melewati tubuhnya, tubuhnya bergetar hebat. Dia telah melewatinya. Dia benar-benar merasakan kekuatan kegelapan melewatinya. Ini berarti energi gelapnya benar-benar dapat menembus ruang angkasa dan merasakan sesuatu. Berdasarkan umpan balik dari energi gelap, rasanya seperti menabrak sesuatu. Terlebih lagi, hal ini sangat sulit. Bahkan, energi gelap tidak dapat menembusnya dengan segera. Itu hanya menghancurkan sebagian besar saja. Kekuatan seperti itu telah melampaui permukaan banyak planet, dan bahkan bebatuan di bawah permukaan. Tidak hanya itu, Luan juga dapat mengetahui dari persepsi kekuatan kegelapan bahwa benda itu memang mengenai benda yang mirip dengan tanah. Ini berarti tujuan teleportasi pasti memiliki benda padat, dan kemungkinan besar itu adalah bintang. Energi gelap Luan bertahan lama, tapi masih belum menembus batu sepenuhnya. Hal ini membuat Luan semakin yakin dengan dugaannya. Lebih penting lagi, energi gelap yang telah ditransfer tidak hilang karena kekuatan penguraian apapun. Artinya, kekuatan setelah transfer stabil. Jika benar-benar dipindahkan ke alam semesta yang luas, energi gelap akan langsung hancur dan tidak akan mampu menstabilkan batu sama sekali. Luan menarik napas ringan dan menatap elit tingkat surga di langit jauh dari pusaran air. Dia mengayunkan lengan kanannya, dan ramuan langsung menerobos ruang dan terbang menuju elit tingkat surga. Setelah melempar ramuan itu, Luan bahkan tidak melihat ke arah pihak lain. Sebaliknya, dia melihat kegelapan pusaran air di bawah mata Luan yang dalam menjadi dingin. Tanpa ragu, dia langsung terbang. Melihat ini, elit tingkat surga di kejauhan gemetar hebat, dan rasa dingin langsung menjalar ke atas kepalanya. Dia melihat orang luar ini masuk dengan matanya sendiri. Apakah dia benar-benar akan mati? Dia sangat terkejut hingga dia hampir tidak menangkap ramuan yang dilemparkan Luan padanya. Dia buru-buru melepaskan kekuatannya untuk menangkap ramuan itu dan meletakkannya di tangannya. Obat mujarab yang bagus, meskipun dia tidak tahu apa efeknya, dia tahu bahwa itu adalah ramuan tingkat surga saat dia meletakkannya di tangannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan berpikir untuk memberinya hadiah sebelum bergegas masuk. Orang luar ini sangat bisa dipercaya. Kalau begitu, dia juga berharap orang luar ini bisa hidup kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Usaran air menuju ke suatu tempat. Bang, sosok Luan muncul dalam sekejap. Faktanya, kecepatan menyelamnya tidak terlalu cepat, hanya saja kelihatannya terlalu menakutkan, jadi terkesan sangat cepat. Setelah bergegas keluar, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya dan menghentikan dirinya. Dia bukan satu-satunya yang datang. Air laut berwarna kuning muda juga melewatinya. Berdeguk. Suara air terdengar di telinga Luan. Setelah berhenti dengan cepat, Luan menemukan dirinya di dalam air. Meski di bawah kakinya gelap, dia berada di tanah, seolah-olah berada di dasar laut. Luan mengira dia akan muncul di tanah. Dia tidak menyangka akan muncul di sini. Kekuatan air laut yang menyertainya sangat kuat. Setelah berpikir sejenak, Luan segera terbang. Sosok Luan menyapu air seperti anak panah. Setelah terbang lebih dari sepuluh ribu kaki, sosok Luan keluar dari air dan berdiri di udara di atas air. Fiuh! Luan menghela nafas panjang. Hal yang paling dia khawatirkan tidak terjadi. Setidaknya, dia tidak diteleportasi ke alam semesta yang luas yang membuat lautan kesadarannya menjadi tenang. Namun, jantungnya masih berdetak sangat kencang. Di sekelilingnya gelap, hampir tidak ada cahaya. Bahkan dengan penglihatan Luan, jarak yang bisa dilihatnya sangat kecil, bahkan jauh lebih rendah dari persepsinya. Dengan bantuan cahaya yang sangat lemah, Luan melihat lingkungan sekitarnya. Di bawahnya ada air yang tak ada habisnya. Sekitar 10.000 kaki di atasnya ada lapisan batu. Namun, ada celah besar pada lapisan batuan tepat di atasnya. Batuan terus berjatuhan. Jelas sekali bahwa Luan baru saja menghancurkannya dengan kekuatan yang telah dia keluarkan. Luan menyebarkan persepsinya dan melepaskan api suci sembilan surga, yang diameternya lebih dari 300 kaki, di udara, menerangi sekeliling. Benar saja, ada lapisan batu tak berujung di atasnya. Jelas sekali dia berada di bawah tanah. Luan memang berada di bawah tanah. Apalagi ada danau besar di bawah tanah. Di sini sangat lembab, meskipun Luan belum pernah melihat banyak tumbuhan tumbuh di biji dan bebatuan. Setiap bintang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dia tidak penasaran, satu-satunya hal yang ingin dia ketahui sekarang adalah apakah ini bintang kabut besar atau bukan. Luan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada loh batu atau semacamnya yang menunjukkan di mana dia berada. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk meninggalkan dunia bawah tanah terlebih dahulu. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke permukaan untuk melihatnya. Karena dia tidak tahu seberapa dalam dia berada di bawah tanah, bahkan jika Luan dapat membuat penilaian tertentu melalui aura bintang, tidak perlu mengambil risiko untuk berteleportasi. Kalau tidak, akan buruk jika dia salah perhitungan dan berteleportasi ke udara. Luan bergegas ke lapisan batu dan dengan cepat membentuk lorong dengan kekuatannya. Ternyata tempat ini sangat dalam. Luan terbang beberapa saat sebelum mencapai permukaan. Menurut perhitungan Luan, jarak ini setidaknya 300 mil. Ledakan! Sosok Luan bergegas keluar dari tanah ketika sampai di permukaan dia terbang sekitar 300 kaki di udara sebelum berhenti. Sebuah dataran. Itu adalah dataran yang tak ada habisnya. Namun, yang tumbuh di dataran ini bukanlah rumput, melainkan hutan dengan ketinggian rata-rata lebih dari 400 kaki. 3422 Alasan mengapa Luan masih mengira ini adalah dataran meskipun ketinggian rata-rata 400 kaki adalah karena tanaman di sini sangat berbeda dengan pepohonan di planet abadi. Hutan di bawahnya sangat berantakan, dengan pepohonan kusut di mana-mana. Tapi jika dilihat dari atas, tempat itu memang lebih terlihat seperti padang rumput atau dataran semak belukar yang tak ada habisnya. Luan berada di tengah malam. Menatap ke langit, dia bisa melihat banyak bintang, tapi tiga di antaranya sangat besar, seperti bulan terang yang terlihat di planet abadi. Kecuali, ada tiga bulan terang di langit malam dan setiap bulan berwarna hitam keunguan. Namun karena telah mengunjungi banyak bintang, pemandangan ini bukanlah hal yang aneh. Luan hanya ingin tahu apakah ini adalah foggy planet dan bahkan lebih ingin tahu apakah Lonemon ada di planet ini. Mengambil langkah mundur, jika ini benar-benar planet berkabut, maka dilihat dari aura planet ini, pastinya sangat besar. Bagaimana dia menemukannya? Dengan kekuatannya, butuh waktu yang sangat lama hanya untuk mencari di permukaan planet ini, apalagi mencari di bawah tanah dan laut. Luan mengerutkan alisnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Jika ini benar-benar foggy planet, menurut buku harian Lonemon, itu pasti sangat berbahaya, tapi Luan belum mendeteksi bahaya apapun sejauh ini. Sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada kehidupan, dan hutan di bawahnya tidak melepaskan makhluk beracun apapun. Setelah berpikir sejenak, Luan yang tidak dapat memikirkan cara memutuskan untuk mencobanya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia berteriak ke segala arah, "Lone Moon, bulan sepi!" Suara yang sangat keras datang dari jauh, bergema di dataran, tapi tak lama kemudian suara Luan menghilang, dan tidak ada respon sama sekali. Luan menarik napas dalam-dalam menenangkan dirinya, dan dengan serius memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia merasa jika ini benar-benar foggy planet, dan Lonemon benar-benar ada di sini, pada dasarnya mustahil baginya untuk pergi ke suatu tempat tanpa keadaan khusus. Sebaliknya, dia akan pergi ke tempat khusus karena alasan khusus. Luan berpikir dengan serius. Pada saat ini, suara pelan tiba-tiba datang dari jauh, menyebabkan tubuh Luan bergetar. Dia segera menoleh untuk melihat sumber suara. Di kejauhan, masa hitam terlihat jelas, menyebabkan mata Luan menjadi dingin. Gumpalan hitam itu sangat jauh darinya, dan dia bahkan tidak bisa melihat apa itu. Namun, jelas ada garis besarnya, dan kemungkinan besar itu adalah bentuk kehidupan di planet ini. Melihat penampakan kehidupan, Luan tidak takut; sebaliknya, dia sangat senang. Jika masih hidup, segalanya akan lebih mudah. Jika ia mengerti bahasa Semoku, ia bisa langsung bertanya tentang masalah di planet ini. Itu akan jauh lebih baik daripada membuang-buang waktu berkeliaran tanpa tujuan. Tentu saja, Luan juga tahu bahwa pihak lain mungkin tidak datang dengan niat baik. Kemungkinan besar mereka tertarik dengan teriakannya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah bersiap untuk berperang. Luan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Alasan dia berani melawan lawannya adalah karena dia bisa melihat proses pergerakannya. Jika kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menemukan pihak lain. Gemuruh. Suaranya semakin keras dan tempat itu semakin dekat dengan Luan. Segera, menjadi jelas bagi Luan, itu adalah binatang aneh yang tingginya sekitar 10.000 kaki. Tubuhnya hampir bulat, dan tidak memiliki anggota badan. Hanya batang tubuh berbentuk bola. Tubuh ini bergerak maju dengan berguling-guling di tanah. Kemanapun ia pergi, ia akan meninggalkan jejak yang panjang seperti rumput yang rata. Ia tidak memiliki anggota badan, dan demikian pula tidak ada organ indera yang normal. Dari luar tampak seperti segumpal daging berwarna hitam kecoklatan berbentuk bola. Namun, saat makhluk hidup ini semakin dekat, Luan mengerutkan kening. Itu bukan karena kekuatan pihak lain, juga bukan karena penampilannya yang aneh. Sebaliknya, itu karena baunya. Seluruh tubuh binatang aneh itu mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Baunya sangat busuk dan asam, menciumnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang muntah. Bahkan seseorang seperti Luan, yang bukan orang yang dimanjakan, tapi seseorang yang perlahan-lahan naik dari seorang budak ke posisinya sekarang, merasa hal itu sangat tak tertahankan. Jika ada guru surgawi lain yang berdiri di sini, mereka mungkin akan langsung muntah karena rangsangan bau ini. Bau itu juga dikeluarkan melalui saat. Bau busuk yang begitu kuat berarti ada banyak zat menjijikkan di udara. Jika disentuh akan segera membentuk kotoran yang lengket di tubuhnya. Luan tentu saja tidak akan membiarkan zat seperti itu mencemari tubuhnya. Oleh karena itu, ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari jauh, dia segera melepaskan jubah abadi untuk memblokir semua zat di luar. Cahaya tujuh warna menutupi seluruh tubuhnya, termasuk topi kerudung Luan. Bentuk kehidupan ini berhenti sekitar 10.000 kaki dari Luan. Jubah abadi tidak mempengaruhi persepsi seseorang. Inilah perbedaan terbesar antara jubah abadi dan pertahanan. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk hidup ini juga berada di alam surgawi. Pihak lain tidak menyerang Luan, jadi Luan tentu saja juga tidak akan menyerang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, bolehkah saya bertanya apakah ini planet kabut besar? Suara Luan sangat keras. Pihak lain pasti sudah mendengarnya dengan jelas, tapi tidak ada respon sama sekali. Kerutan di dahi Luan semakin dalam. Dia menangkupkan tangannya lagi dan bertanya, apakah kamu kenal seorang wanita bernama Lonemun? Atau, pernahkah Anda melihat wanita di planet ini? Pihak lain masih tidak berbicara. Hal ini membuat Luan semakin kecewa. Sepertinya binatang aneh ini sama sekali tidak mengerti bahasa Semoku. Tidak ada gunanya bertanya, karena mereka tidak memiliki alat komunikasi. Luan tidak ingin membuang waktu dengan makhluk ini. Dia berbalik untuk pergi. Dia bersiap untuk berjalan-jalan di dekatnya, dan kemudian menggunakan ruang untuk berteleportasi ke tempat lain. Pertama-tama, dia akan menjelajahi seluruh planet secara kasar dan melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang baru. Namun, saat Luan berbalik untuk pergi, tubuh binatang aneh itu tiba-tiba bergetar dan tiba-tiba menyerang. Ledakan. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di depan binatang aneh itu. Seketika, zat seperti lendir keluar seperti cairan busuk. Namun, saat cairan ini tersingkap di udara, ia memadat dengan cepat dan terus mengembang. Segera, itu membentuk jaring yang sangat besar. Itu bukan hanya satu lapisan, tapi lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Jaring itu mencakup jarak lebih dari 40.000 kaki. Ia menyapu ke arah Luan dengan kecepatan tinggi. Luan yang baru setengah jalan berbelok terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat zat seperti lendir yang keluar, memiliki jangkauan yang sangat luas dan sangat cepat. Apalagi jarak kedua pihak hanya sepuluh ribu kaki. Luan tidak punya cara untuk mengelak. Dilihat dari kekuatan zat seperti lendir ini, kekuatan pihak lain sedikit lebih kuat dari Luan, tapi tidak banyak. Meskipun lapisan jaringnya tampak kedap udara, Luan masih yakin dia bisa melewatinya dengan keterampilan gerakannya. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia belum pernah melihat binatang aneh seperti itu sebelumnya. Dia tidak tahu apakah hal lain akan terjadi begitu dia masuk. Dia tidak bisa gegabah. Oleh karena itu, dia mengangkat tangannya, segera lampu merah menyala, kemudian nyala api yang mengerikan muncul. Ledakan, ledakan! Jaring besar setinggi 50 ribu kaki bertabrakan dengan api merah yang mendekat. Dibandingkan dengan jaring sebesar itu, apinya hanya berupa lapisan tipis. Itu terlihat sangat rapuh dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Belum lagi zat mirip lendir itu sendiri memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap api. Namun, kenyataannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh binatang aneh itu terjadi di bawah tabrakan kedua pihak. Jaring besar yang sangat diyakininya langsung tersulut, terlebih lagi ia terbakar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan pembakarannya sangat cepat, bahkan sebelum jaring besar itu kehilangan kekuatannya dan mendarat di tanah. Jaring itu sudah terbakar seluruhnya oleh api, bahkan abu pun tidak tersisa. Tubuh binatang aneh itu tiba-tiba mengeluarkan suara teredam yang sangat besar. Tubuhnya yang sepuluh ribu kaki buru-buru mundur dua puluh ribu kaki untuk membuka jarak. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatannya untuk melindungi dirinya dari sentuhan api. Boom, boom, boom. Bola api tersebar di seluruh tanah. Segera, api besar berkobar di mana-mana, menyebabkan suhu seluruh tanah meningkat tajam. Banyak api yang terbang mendarat di belakang binatang besar yang aneh itu, menghalangi jalannya untuk mundur. Suhu mengerikan dari api suci surga ke-9 sangat menyakitkan bagi binatang aneh yang tubuhnya dipenuhi saat seperti lendir. Mungkin ia takut pada api, atau mungkin ia menyadari bahwa ia bukanlah tandingan manusia di depannya ini. Namun, binatang aneh itu tidak ragu-ragu. Ia segera berbalik dan lari ke kejauhan. Namun, Luan tidak setuju karena binatang aneh itu menyerang lebih dulu. Dia tidak perlu menahan diri. Ledakan! Sosok Luan segera melesat mengejar binatang aneh itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun binatang aneh itu lebih kuat dari Luan, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan Luan. Lagi pula, sangat sulit bagi tubuh sebesar dan buncit untuk bergerak cepat. Luan mengangkat tangan kanannya. Seketika, api setinggi beberapa ratus kaki muncul di sekujur tubuhnya, melepaskan suhu ekstrim. Pertarungan antara atribut ekstrim dan atribut non-ekstrim sungguh kejam. Dalam situasi di mana perbedaan tingkat budidaya tidak besar, itu sepenuhnya sepihak. Luan segera mengarahkan apinya ke arah binatang aneh itu. Namun, pada saat ini, binatang aneh yang sangat menakutkan itu bergerak. Tubuhnya gemetar seolah hendak mati. Lalu, tiba-tiba ia membuka mulutnya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. 2423. Gemuruh. Di malam yang gelap, sepuluh api di sekitar Luan yang memancarkan cahaya merah menyilaukan berhenti di udara, kurang dari dua ribu kaki dari binatang aneh itu. Banyak api berdiameter seribu kaki menyala di langit seperti matahari. Meskipun mereka tidak menabrak binatang aneh itu, binatang aneh itu merasa sangat tidak nyaman. Luan memandang binatang aneh itu dengan heran. Dia sangat ingin membunuhnya. Lagi pula, dia tidak perlu menahan diri jika binatang aneh itu ingin membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka binatang aneh itu akan berbicara bahasa Semoku di saat putus asa. Dia juga tidak menyangka binatang aneh itu benar-benar berbicara dalam bahasa Semoku. Luan sangat gembira, segalanya akan menjadi lebih mudah dengan cara ini. Nyala api tidak hilang. Luan menatap binatang aneh di depannya dan berkata dengan suara rendah, "Kembali ke pertanyaanku, aku akan bicara. Aku akan bicara. Binatang aneh itu jelas-jelas panik. Ia tidak menyangka manusia ini sekuat itu. Ia buru-buru berkata, 'Ini memang planet berkabut.'" Luan sedikit mengernyit. Tidak ada kegembiraan di wajahnya di balik tabir karena dia tidak tahu apakah binatang aneh itu berbohong padanya. Lagi pula, dia sudah mengucapkan kata "planet berkabut" sebelumnya. Luan menyesalinya, tapi tidak ada kabut di sini, kata Luan ringan. "Itu karena ini bukan waktunya kabut muncul," binatang aneh itu buru-buru berkata. Kabut akan muncul sesekali. Setelah beberapa waktu, kabut akan hilang. Kabut, kapan kabut berikutnya muncul?" Luan bertanya. Sekitar satu jam kemudian, binatang aneh itu segera menjawab, "Satu jam, satu jam bukanlah waktu yang lama. Dia bisa menyandera binatang aneh itu dan menunggu satu jam untuk melihat apakah kabut muncul. Jika kabut muncul, itu membuktikan bahwa ini memang planet berkabut. Binatang aneh itu tidak berbohong, namun jika tidak ada kabut, binatang aneh itu tidak mungkin bertahan hidup." Kemudian, Luan bertanya, "Apakah kamu pernah melihat seorang wanita sebelumnya?" Ini, aku belum melakukannya. Binatang aneh itu merenung, meronta, dan ragu-ragu sebelum berkata, aku juga belum pernah mendengar kata, Lonemun. Di bawah topi terselubung, Luan mengerutkan kening dan terus bertanya, di mana kamu belajar bahasa semoku? Karena kamu tahu aku manusia, itu berarti kamu setidaknya pernah melihat manusia sebelumnya. Bahasa. Binatang aneh itu jelas terkejut dan berkata, kami selalu berbicara bahasa ini di sini, tapi saya belum pernah mendengar yang seperti. Bahasa semoku. Adapun manusia yang Anda bicarakan. Saya memang pernah melihat mereka, tapi itu terjadi seratus tahun yang lalu. Apakah dia pernah melihat manusia seratus tahun yang lalu? Jika ini terjadi di lain waktu, dia akan sangat kecewa mendengarnya. Namun, jika ini benar-benar planet kabut besar, maka ini adalah berita yang sangat penting. Bahkan klan Hachiko dan klan Yansing belum pernah ke sini, hanya prajurit alam surgawi yang memenuhi syarat untuk menahan kekuatan pusaran air dan datang ke sini. Namun, rumor mengerikan tentang pusaran air ini sudah beredar sejak lama. Dalam seratus tahun terakhir, tidak ada pejuang alam surgawi yang berani melewatinya. Dengan kata lain, binatang aneh ini kemungkinan besar bertemu dengan seseorang dari Klan Bulan. Cerah, mereka terlihat seperti apa? Di mana kamu melihatnya? Luan langsung bertanya. Saat itu, saya melihat seorang manusia. Saya juga mendengar dari binatang aneh lainnya bahwa ada manusia, jadi saya pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Jawab binatang aneh itu dengan cepat, "Jauh sekali dari sini." Mendengar jaraknya sangat jauh dari sini. Luan menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih bersemangat. Ini berarti kemunculan manusia seharusnya tidak ada hubungannya dengan planet Kabut Besar. Dengan kekuatan para pejuang alam surgawi di planet Kabut Besar, mereka seharusnya tidak bisa melangkah sejauh itu. Memimpin, Luan segera berkata, "Jika memang ada manusia di sana, atau jika ada jejak manusia yang tinggal di sana, aku tidak akan membunuhmu." Mendengar bahwa pihak lain bersedia menyelamatkan nyawanya, emosi tegang binatang aneh itu akhirnya mereda, tapi hanya sedikit. Siapa yang tahu kalau manusia yang dilihatnya seratus tahun lalu masih ada? Namun, untuk bertahan hidup, ia hanya bisa berkata, "Oke, okay, ikuti saya." Saat berbicara, binatang aneh itu segera bergerak ke kejauhan. Melihat ini, Luan tercengang. Dia tidak menyangka binatang aneh itu akan bergerak dengan normal. Mungkinkah manusia di planet kabut besar tidak diajari tentang formasi teleportasi? Luan mengikuti dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah ada cara yang lebih cepat?" Lebih cepat. Binatang aneh itu jelas sedikit bingung dan dengan cepat berkata, ini cara tercepat, sama sekali tidak ada jalan memutar. Luan mengikuti binatang aneh itu dan terbang ke belakang, menjaga jarak sekitar 3.000 kaki. Bahkan jika binatang aneh itu bukan tandingannya, Luan tidak menganggap entengnya. Lagi pula, dia tidak tahu apapun tentang planet kabut besar. Dia tidak tahu berapa banyak binatang aneh di alam surgawi, dan dia tidak tahu kemana binatang aneh itu membawanya. Dia mungkin akan pergi ke markas binatang aneh itu. Tentu saja, Luan tidak bermalas-malasan sepanjang perjalanan. Dia tidak hanya menyebarkan persepsinya agar tetap waspada, tetapi dia juga terus menanyakan pertanyaan tentang binatang aneh itu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Semakin banyak dia bertanya, semakin sulit bagi pihak lain untuk berbohong, dan semakin sulit mempertahankan kebohongan yang diucapkannya. Berapa banyak prajurit alam surgawi yang ada di planet ini? Luan bertanya, jelas sekali. Binatang aneh itu mengetahui standar kekuatannya dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya, karena setiap prajurit alam surgawi memiliki wilayahnya sendiri. Seringkali, mereka hanya akan tinggal di wilayahnya sendiri dan tidak akan tinggal di wilayahnya sendiri. Tinggalkan, sejauh yang saya tahu, jumlah prajurit alam surgawi setidaknya 10 atau lebih. 10. Luan sedikit mengernyit. Tampaknya Great Volk Planet memang sangat kuat. Secara umum, sebuah planet dengan lebih dari 10 prajurit alam surgawi memiliki kemampuan untuk membina seorang prajurit alam Raja Surgawi. Apakah ada prajurit rilem Raja Surgawi di planet ini? Luan bertanya. Alam Raja Surgawi, binatang aneh itu jelas belum pernah mendengar tiga kata ini dan bertanya, "Alam apa itu?" Luan sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah ada ahli yang jauh lebih kuat darimu, atau adakah ahli yang menguasai seluruh planet?" Tidak ada hal seperti itu. Binatang aneh itu berkata dengan pasti, "Setidaknya tidak ada orang seperti itu di sini, meskipun kekuatanku biasa-biasa saja, hanya ada sedikit prajurit alam surgawi yang datang menggangguku." Bagaimanapun, wilayah yang ditempati oleh setiap prajurit alam surgawi cukup besar dan akan membutuhkan waktu lama untuk mencakupnya. Tidak perlu menduduki wilayah orang lain. Luan menarik napas ringan dan terus bertanya, lalu seperti apa rupa manusia yang kamu temui seratus tahun yang lalu? Dia, binatang aneh itu, berusaha keras untuk mengingat dan berkata, "Sebenarnya kita selalu mengetahui tentang keberadaan manusia. Sebelum manusia muncul, ras yang berbeda tidak memiliki bahasa yang sama." Setelah manusia muncul, semua orang perlahan belajar dan secara alami mengetahui seperti apa rupa manusia dan bagaimana membedakan laki-laki dan perempuan. Itu semua adalah hal yang sangat jauh. Namun, meskipun semua orang mempelajari bahasa manusia, mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya. 100 tahun yang lalu, ketika saya mendengar binatang aneh mengatakan bahwa manusia telah muncul, saya langsung penasaran dan ingin pergi ke tempat di mana manusia muncul untuk melihat seperti apa rupa mereka. Bukan hanya aku, tapi banyak binatang aneh lainnya yang melakukannya. Tempat munculnya manusia adalah hutan yang kami sebut Hutan Biru Langit. Hutannya sangat luas, sebanding dengan luas suatu wilayah. Di tengah Hutan Biru Langit terdapat sebuah danau bernama Danau Hati Tenang. Saat itu saya mendapat kabar bahwa manusia muncul di danau ini. Hutan Biru Langit adalah tanah yang tidak diklaim. Menurut binatang aneh, setelah manusia muncul, mereka menduduki Hutan Biru Langit dan memblokir semua binatang aneh yang ingin masuk. Mereka sangat kuat. Karena itu, Ketika saya tiba di hutan biru langit, manusia sedang bertarung dengan binatang aneh lainnya, dan binatang aneh itu berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika bukan karena manusia tidak ingin membunuh, binatang aneh ini pasti sudah lama mati. Di bawah kekuatan manusia, tidak ada binatang aneh yang berani memasuki hutan biru langit, dan tidak ada binatang aneh yang berani pergi ke danau hati tenang, kata binatang aneh itu. Tempat di mana aku membawamu adalah hutan biru langit saat itu manusia mengatakan bahwa siapapun yang masuk akan mati, dan banyak binatang aneh yang tidak pernah keluar setelah masuk, terlepas dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, bagi kami, hutan biru langit adalah area terlarang. Luan sedikit mengangguk. Jika binatang aneh ini tidak berbohong, maka informasi ini sangat penting bagi Luan. Untuk bisa mengalahkan semua binatang aneh tingkat surga di seluruh planet dengan begitu mudah, kemungkinan dia adalah klan bulan terang sangat tinggi. Namun, orang yang menyerang 100 tahun yang lalu jelas bukan Lonemun. Dia masih jauh dari kelahiran. Orang yang menyerang kemungkinan besar adalah anggota Klan Bright Moon lainnya, seperti Ayah Lone Moon. Tentu saja, tidak ada gunanya menebak-nebak sekarang. Begitu mereka sampai di Hutan Biru Langit, mereka akan mengetahui kebenarannya. Mudah-mudahan, Lone Moon ada di hutan. 3424. Foggy Planet sangat besar. Meski tidak sebesar Planet Langit, tidak ada planet lain yang bisa menandinginya. Fakta bahwa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam surgawi di planet berkabut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa planet ini sangat luas dan kaya akan sumber daya. Setelah terbang selama setengah jam, mereka masih belum meninggalkan wilayah binatang aneh itu. Berapa lama lagi kita harus pergi sebelum meninggalkan wilayahmu? Luan bertanya. Hampir sampai, Wonder Beast ini jelas lelah, tubuhnya menggembung dan bergerak cepat bukanlah keahliannya, apalagi terburu-buru dalam perjalanannya. Semakin lelah, semakin kuat pula bau badannya, namun... Dengan jubah abadi tertinggi, Luan tidak dapat mencium atau merasakannya. Namun, Luan selalu merasa kehidupan binatang aneh ini sangat aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang aneh yang berbau aneh. Mungkinkah binatang aneh ini memakan daging busuk untuk bertahan hidup, atau adakah alasan lain yang menyebabkan ciri-ciri rasnya menjadi seperti ini? Luan tidak bertanya dan tidak perlu bertanya. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan wilayah binatang aneh itu dan memasuki area publik. Setelah terbang sekian lama, Luan juga melihat berbagai bentang alam seperti gunung dan sungai. Air di sini agak hitam dan sangat keruh. Setiap sungai seperti ini, jadi Luan mau tidak mau berpikir bahwa semua air di sini seperti ini. Setelah melewati area publik, mereka secara alami akan sampai ke wilayah pembangkit tenaga listrik alam surgawi berikutnya. Binatang aneh ini jelas sedikit ragu-ragu. Itu melambat dan akhirnya berhenti. Ia tidak langsung masuk, tetapi berkata kepada Luan, "Atau haruskah kita mengambil jalan memutar?" Luan mengerutkan kening dan juga berhenti. Dia tahu bahwa binatang aneh ini tidak ingin memasuki wilayah binatang aneh lainnya, tetapi mengambil jalan memutar akan membuang banyak waktu. Apalagi satu jam telah berlalu, namun masih belum ada kabut. Di mana kabutnya? Luan bertanya dengan suara muram, "Apakah kau berbohong padaku?" "Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak. Binatang aneh itu terkejut dan dengan cepat berkata, 'Masih ada waktu lagi. Apakah Anda melihat tiga benda langit raksasa di langit?' Mereka bertiga semakin dekat. Jika keduanya saling tumpang tindih, akan ada kabut." Luan menatap ke langit. Memang benar, ketiga benda langit itu semakin dekat. Sekarang, sebagian besar sudah tumpang tindih, dan hanya bagian terakhir yang belum menyatu. Berapa lama kabut akan bertahan? Luan bertanya. Ini akan memakan waktu lama. Butuh sekitar empat jam sebelum selesai, kata Odbol buru-buru. Empat jam. Memang sudah lama sekali. Namun, kabut akan segera muncul, sehingga dia tidak perlu melanjutkan perjalanan. Alasan mengapa dia bepergian dengan binatang aneh ini adalah untuk mengulur waktu dan melihat apakah ini adalah planet kabut besar. Dalam percakapan tadi, dia sudah menanyakan perkiraan jarak antara hutan biru langit dan mereka berdua, dan dia sangat yakin dengan arahnya. Saat kabut muncul, dia akan menggunakan teleportasi spasial dan langsung pergi ke Sky Blue Forest. Luan terus memandangi tiga benda langit di langit. Ia mengetahui bahwa pergerakan benda langit dapat menyebabkan pasang surut, namun baru kali ini ia mengetahui bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kabut. Dia tidak tahu dari mana kabut itu berasal, apalagi mereka berdua berada di gurun pasir. Tanahnya penuh bebatuan keras, dan tidak ada air sama sekali. Akhirnya, di bawah tatapan Luan, ketiga benda langit itu benar-benar tumpang tindih. Ledakan seluruh tanah berguncang, tidak hanya itu, Luan dapat dengan jelas merasakan aura benda langit ini sedang berubah. Segera setelah itu, ledakan energi yang sangat besar meletus dari kedalaman bumi, dan secara paksa menembus bebatuan. Saat ia bersentuhan dengan udara di permukaan, ia langsung membentuk kabut besar. Kepadatan kabut jauh melampaui imajinasi Luan. Luan mengira itu hanya kabut biasa, tetapi kenyataannya jarak pandang dalam kabut ini sangat rendah dan bahkan persepsinya akan sangat terpengaruh. Kabut tingkat ini bahkan dapat menyebabkan efek fatal pada beberapa binatang aneh tingkat rendah. Mungkinkah ini alasan mengapa mereka tidak melihat banyak binatang aneh di sepanjang jalan? Namun, setelah kabut muncul, Luan pada dasarnya yakin bahwa ini adalah planet kabut besar. Lagi pula, Pemandangan seperti ini tidak bisa dibohongi, dan dengan kekuatan binatang aneh ini, bahkan lebih mustahil lagi dia bisa menciptakan fenomena seperti itu. Di dalam kabut, sulit bagi Luan untuk melihat binatang aneh setinggi seribu kaki itu, tetapi binatang aneh itu tidak berani melarikan diri. Ia hanya bisa berkata dengan rasa takut, "Apakah kita masih harus bergegas?" Atau tunggu sampai kabutnya hilang. Luan tidak menjawab, sebaliknya dia bertanya, "Apakah Anda yakin jarak yang Anda katakan kepada saya benar?" "Saya yakin," binatang aneh itu buru-buru berkata. Kamu bisa kembali sekarang. Aku akan pergi sendiri, Luan berkata dengan dingin. Jika aku menemukan bahwa tidak ada hutan biru langit atau danau hati tenang di sana, aku akan kembali dan mengambil nyawamu. Ketika binatang aneh itu mendengar bahwa ia dapat kembali ke wilayahnya terlebih dahulu dan tidak perlu mengganggu wilayah orang lain, ia sangat gembira. Ia buru-buru berkata, "Saya jelas tidak berbohong." Luan tidak mempedulikannya lagi, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sangat jauh di dalam hutan, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Itu adalah Luan. Luan berdiri di hutan ini dan melihat sekeliling. Tempat ini juga dipenuhi kabut, namun bedanya, kabut di sini jauh lebih segar dari sebelumnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan struktur dan energi dunia bawah tanah. Ada hutan di segala arah. Saat ini, Luan sedang berdiri seratus kaki di atas tanah, tapi dia masih di bawah naungan hutan. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi pohon-pohon ini, rata-rata. Pohon-pohon ini tingginya lebih dari 2000 kaki, dan masing-masing pohon sangat lebat dengan diameter sekitar 10 kaki. Cabang-cabang di atasnya lebat, dan keteduhan pepohonan menghalangi bintang-bintang. Oleh karena itu, kabut yang muncul dari dalam tanah tertutup rapat oleh rindangnya pepohonan. Hanya sebagian kecil saja yang bisa terlepas dari rindangnya pepohonan, sebagian besar diblokir. Kabut di hutan ini jauh lebih tebal dibandingkan kabut sebelumnya. Bahkan dengan penglihatan luan, dia tidak bisa melihat lebih dari 5 kaki. Bahkan inderanya pun sangat terbatas. Berbahaya. Membatasi indera seseorang adalah hal yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak dapat memprediksi keberadaan benda di sekitarnya terlebih dahulu, akan sangat sulit untuk bereaksi. Untungnya, meskipun kabut dapat memengaruhi indera seseorang, kabut tidak dapat memengaruhi indera spasial Luan. Menurut binatang aneh itu, dia seharusnya berada di tepi hutan sekarang. Dia harus terus bergerak maju untuk mencapai danau hati yang tenang. Namun, binatang aneh ini belum pernah ke danau hati tenang sebelumnya. Saat itu, ia hanya menyaksikan pertempuran di luar Sky Blue Forest sebelum melarikan diri. Luan tidak ingin langsung berteleportasi ke Danau Hati Tenang. Pertama, dia tidak mengetahui jaraknya. Kedua, jika Lonemon benar-benar ada di sini, dia mungkin berada di hutan dan bukan di Danau Hati yang tenang. Meskipun Hutan Biru Langit sangat besar, menurut binatang aneh itu, hutan itu hanya setara dengan sebuah wilayah. Bahkan jika dia terbang dalam garis lurus dari tepi hutan ke Danau Hati Tenang, itu tidak akan memakan waktu lama. Suara mendesing. Luan bergerak cepat menuju tengah hutan. Dia tidak meninggalkan kabut dan terbang ke bawah naungan pepohonan. Sebaliknya, ia menyebarkan indera spasialnya di dalam hutan, mencoba menemukan sosok Lonemun saat ia bergerak maju. Namun, jangkauan indera spasialnya jauh lebih kecil daripada jangkauan indera fisiknya. Luan khawatir dia akan melewatkan sesuatu, jadi dia berteriak sambil terbang, Lonemun. Bulan sepi. Suara Luan sangat keras. Itu menyebar jauh dan luas di hutan, menciptakan gemah yang keras. Namun, tidak peduli seberapa keras Luan berteriak, hanya suara Luan sendiri yang terdengar. Tidak ada yang menanggapinya. Semakin dia berteriak, semakin dingin hati Luan. Meski begitu, dia tidak menyerah. Setelah setengah jam penuh, Luan yang terbang dengan kecepatan penuh akhirnya melintasi separuh hutan biru langit. Dia hanya merasakan seberkas cahaya datang dari kabut di depannya. Dia melambat sedikit, mempersiapkan diri untuk bertempur, dan langsung menyerang ke arah itu. "Bang Luan, berdiri kokoh di tanah, di balik topi berjilbab, ekspresinya jelas terkejut karena di hadapannya muncul sebuah telaga yang terbentang sejauh mata memandang." Danau Hati yang tenang. Lebih penting lagi, ruang di sekitar danau hati tenang sangat jelas. Tidak ada kabut sama sekali; semua kabut seakan terhalang, menghalangi di depan danau. Ia tidak bisa masuk sama sekali. Entah ada kekuatan di danau yang menghalangi kabut, atau ada formasi khusus yang mengelilingi seluruh danau hati tenang. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa danau hati yang tenang itu istimewa. Luan berharap yang terakhir, artinya itu adalah buatan manusia. Perlombaan bulan cerah lebih mungkin terjadi. Suara mendesing. Luan tidak menunda, dia segera bergegas keluar dari kabut dan menuju permukaan danau. Dia terbang mendekati permukaan danau menuju tengah. 3425 Danau tenang sangat sepi. Suasananya begitu sunyi sehingga terasa tidak pada tempatnya di planet ini. Saat itu, planet tersebut dipenuhi kabut tebal, bahkan di atas lautan. Hanya danau tenang yang tidak berkabut. Bahkan tidak ada sedikit pun. Apalagi dibandingkan dengan berbagai aroma di tempat lain, aroma di sini sangat segar. Hanya dengan menciumnya saja, sudah membuat seseorang merasa nyaman dan tenang, dan emosinya dengan cepat menjadi tenang. Sesuai dengan namanya, telaga tenang memang mampu membuat jiwa tenang. Danau seperti itu sebenarnya muncul di planet berkabut yang penuh bahaya, sepertinya yin dan yang saling berhubungan, dan pertobatan ekstrim ini sangat masuk akal. Luan terbang dengan cepat di permukaan danau, meskipun kecepatannya sangat cepat, dan jika itu adalah danau biasa, danau itu akan meledak karena kecepatannya. Namun, permukaan danau tidak hanya ada ombak di permukaan danau yang melonjak ke kedua sisinya. Namun, suasana masih sangat sunyi dan hampir tidak ada suara. Ternyata air danau itu bukanlah air biasa. Luan melepaskan persepsinya dan ingin menembusnya, tetapi dia menyadari bahwa jangkauan yang bisa ditembus oleh persepsi kekuatannya sangat terbatas. Ia sama sekali tidak bisa mencapai dasar danau, sama seperti di dalam kabut, persepsi spasialnya lebih efektif. Namun, Luan tidak terburu-buru merasakan dasar danau. Pertama-tama, dia perlu memastikan apakah ada pulau di permukaan danau. Danau tenang sangat besar, sebanding dengan lautan di beberapa planet kecil. Tak aneh jika ada pulau. Namun, yang mengejutkan Luan adalah setelah terbang dalam waktu yang lama, dia tidak menemukan pulau apapun di permukaan danau. Di mana-mana sepi dan permukaan danau seperti cermin tanpa riak apapun. Danau tenang tidak sekecil genangan air. Itu sangat besar dan itu tidak normal sama sekali. Luan dengan cepat terbang lebih tinggi. Karena tidak ada kabut di danau tenang, dia bisa melihat lebih jauh dari ketinggian yang lebih tinggi. Setelah sekian lama, Luan memastikan bahwa penglihatan dan persepsinya menyapu setiap inci permukaan danau, namun dia tidak menemukan pulau atau keberadaan aneh apapun. Namun, kelainan terbesarnya adalah tidak ada kelainan. Luan mengerutkan kening, saat ini dia berada di posisi paling penting di danau tenang. Sepertinya dia harus memasuki danau untuk menyelidikinya. Air danau dapat menghalangi persepsinya, yang artinya sangat kuat. Tekanan airnya juga jauh lebih tinggi dari air biasa. Luan tidak tahu seberapa dalam danau itu, atau apa yang ada di bawah danau. Selain itu, Luan memiliki rasa takut terhadap air yang membuat hatinya terasa berat. Namun, Luan tidak ragu sama sekali. Ia segera terjun menuju permukaan danau. Dia turun dari langit dan langsung menuju ke danau. Bang, sebagian air danau akhirnya pecah, dan beberapa riak muncul. Namun, mereka dengan cepat terjatuh kembali dan kembali normal. Luan, yang bergegas ke dalam danau, segera mencoba yang terbaik untuk menyebarkan persepsi spasialnya. Jubah abadi tertinggi menutupi tubuhnya, dan cahaya tujuh warna juga bisa bersinar. Namun, jangkauan cahayanya sangat terbatas. Itu bahkan tidak seluas jangkauan persepsi spasialnya. Sangat berat, Luan bisa merasakan tekanan air di sekitarnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, kekuatan Luan sangat dibatasi. Lebih jauh lagi, semakin dalam dia melangkah, semakin besar batasan kekuatannya. Luan sangat yakin bahwa air danau ini jelas bukan sumber daya biasa, tetapi sumber daya yang bahkan dapat digunakan oleh prajurit tingkat surga. Namun, tidak peduli seberapa bagus sumber daya di Danau Hati Tenang, Luan tidak peduli. Dia hanya peduli pada Lonemon sekarang. Bulan sepi. Bulan sepi. Luan berteriak. Saat dia bergerak, dia meneriakkan nama Lonemon dengan sekuat tenaga. Dia tidak tahu seberapa jauh suaranya bisa terdengar, tapi dia harus menggunakan semua metodenya sekarang. Jika Lonemon masih belum berada di Danau Hati Tenang, Luan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah dia selesai mencari di Tranquil Heart Lake dan Sky Blue Forest, jika dia masih tidak dapat menemukan Lonemon, itu berarti dia telah kehilangan seluruh jejak Lonemon. Bintang-bintang lain yang muncul di buku harian Lonemon semuanya disebutkan secara singkat. Selain itu, banyak di antaranya yang berpenghuni. Jika dia mencari semua bintang ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, peluang menemukan Lonemon sangat kecil. Semakin dia memikirkannya, Luan menjadi semakin cemas. Dia terus menyelam. Segera, dia mencapai kedalaman lebih dari 3000 kaki. Jika itu adalah sumber air biasa, Luan bahkan tidak akan merasakan sedikit pun tekanan di kedalaman 3000 kaki. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia bisa menyelam hingga kedalaman sepuluh ribu kaki, namun di tempat ini hanya tiga ribu kaki membuat Luan merasa sangat dibatasi. Kekuatan yang dapat ditunjukkan Luan sekarang mungkin hanya pada tingkat guru surgawi tingkat delapan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa beratnya danau ini. Pada ketinggian tiga ribu kaki, Luan masih belum bisa melihat atau merasakan dasar danau. Hal ini membuat hati Luan tenggelam. Luan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia masuk lebih dalam. Jika sesuatu yang besar terjadi, Luan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Tekanan di sekelilingnya begitu besar, sehingga dia harus menggunakan Paramon Immortal robe untuk mempertahankannya. Namun, dia harus mencari di seluruh danau hati yang tenang. Dia tidak bisa melepaskan sudut manapun. Luan mengerutkan kening, segera tubuhnya berkelebat, cahaya pelangi menghilang, dan seluruh tubuhnya menghilang ke dalam danau. Itu benar, Luan telah memasuki ruang kedua. Ruang kedua berarti dia hanya bisa menggunakan persepsi spasialnya untuk mencari, terlebih lagi jangkauan persepsi spasialnya tidak seluas jangkauan persepsi spasialnya di dunia nyata. Namun, dibandingkan dengan kemungkinan bahayanya, Luan lebih memilih memasuki ruang kedua. Dia tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan cara ini, tapi juga akan meningkatkan kecepatan pencariannya. Luan terus menyelam, namun tak lama kemudian tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar berhenti di ruang kedua. Alasannya sederhana: dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Sebuah penghalang besar muncul di lapisan ruang kedua, benar-benar menghalangi jalannya untuk turun. Kemampuan spasial sebenarnya ada kekuatan spasial di danau ini. Luan mengerutkan kening. Dia tidak merasakan kekuatan spasial apapun dalam proses penyelaman. Namun, ada penghalang spasial di sini, seperti halnya tanah. Ini berarti ada kemungkinan lebih tinggi bahwa ini adalah formasi susunan spasial yang ditinggalkan oleh seseorang. Luan sangat gembira, meskipun dia harus meninggalkan ruang kedua karena penghalang, dia bahkan lebih bahagia mengetahui hal ini. Setidaknya ada petunjuk buatan manusia. Setelah menggunakan persepsi spasialnya untuk memastikan bahwa tidak ada kelainan lain di sekitarnya, Luan segera meninggalkan ruang kedua. Segera, tekanan besar menekannya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia kini telah mencapai kedalaman sekitar 4000 kaki. Cahayanya hanya mampu menjangkau jarak sekitar 3000 kaki. Terlebih lagi, karena keberadaan susunan spasial di bawahnya, bahkan persepsi spasialnya pun sangat terbatas dan tidak bisa melampaui 3000 kaki. Meskipun Luan bisa meminta bantuan orang lain, dia bukanlah seseorang yang bergantung pada orang lain dalam segala hal. Bahkan dalam menghadapi kesulitan seperti itu, dia tidak berpikir untuk meminta bantuan. Sebaliknya, dia langsung turun dan terbang lebih dalam. "Gululu, Luan melewati penghalang spasial di dunia nyata dan memasuki bagian bawah penghalang. Begitu Luan masuk, dia langsung merasakan bahwa cuacanya sangat dingin. Benar sekali, saat itu sangat dingin. Tentu saja, hawa dingin tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada Luan, tapi dia juga bisa merasakan suhunya." Untuk guru surgawi tingkat sembilan lainnya dari alam yang sama, rasa dingin seperti ini sudah cukup untuk membuat mereka terus-menerus menggigil dan perlu melepaskan kekuatan mereka untuk melawan. Hanya orang-orang dengan atribut ekstrim yang bisa beradaptasi dengan lingkungan di sini. Luan terus menyelam, dan tekanan air menjadi semakin besar. Namun saat Luan menyelam kurang dari 2.000 kaki, perubahan tiba-tiba terjadi. Berdengung. Tiba-tiba, muncul suara yang sepertinya melebihi batas pendengaran. Di saat yang sama, seluruh ruangan tiba-tiba menyala. Dengan posisi Luan sebagai pusatnya, 8000 kaki di bawah Luan, cahaya lebih dari 10000 kaki tiba-tiba muncul, seolah-olah sebuah persegi seluas 10000 kaki tiba-tiba menyala. Luas 10000 kaki dibagi menjadi banyak kisi-kisi persegi oleh banyak lampu yang saling bersilangan. Setiap kisi panjangnya sekitar 10 kaki, seperti jaring besar. Kemudian, cahayanya membumbung ke langit. Kecepatan cahaya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggapi oleh Luan. Dalam sekejap, ia naik hingga ketinggian 10000 kaki dan segera menyelimuti Luan. Setelah mencapai sepuluh ribu kaki, ia berkumpul di tengah atas, menutup sepenuhnya jalur dua ribu kaki di atas kepala Luan. Ledakan saat Luan bereaksi, semuanya sudah terbentuk. Tubuh Luan bergetar hebat; matanya dingin saat dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan keseriusan yang tiada taraf. Saat ini, dia benar-benar terjebak oleh sebuah kubus yang panjangnya sepuluh ribu kaki. Keenam sisi kubus itu memancarkan cahaya, dan keenam sisi kubus memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan, dan semuanya memanjang dari titik-titik. Dengan kata lain, ada banyak sekali lampu bersilangan di dalam kubus. Itu bukan segi, tapi garis. Arai macam apa ini? Luan mengepalkan tangannya. Meskipun dia tidak tahu teknik macam apa ini, pada saat ini, dia sangat yakin bahwa kekuatan yang menjebaknya adalah kekuatan yang telah dilepaskan Lonemon sebelumnya. Kekuatan bintang-bintang. 3426. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ini pasti kekuatan bintang-bintang. Di alam semesta, ada banyak kekuatan serupa yang sulit dibedakan. Misalnya, di planet langit, terdapat jenis api yang tak terhitung jumlahnya, tetapi terlalu banyak jenis api yang sama. Sangat sulit membedakannya. Namun, tidak ada masalah dengan atribut pamungkas. Hanya ada satu atribut tertinggi di setiap dunia, dan semuanya merupakan keberadaan unik di dunia. Kekuatan yang mereka pancarkan juga unik. Perlombaan penyebaran bintang. Meski kekuatan di sekelilingnya tampak sangat tidak bersahabat, setidaknya di akhirnya menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Star preading race. Ini memberinya kepercayaan diri yang besar untuk terus mencari Lone namun, saat dia bahagia, hati Luan terasa berat. Itu lebih berat dari kebahagiaannya, membuatnya sangat tenang karena dari kecepatan terbentuknya gerakan ini, itu bukanlah kekuatan yang bisa dia tangani. Jika ia benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Lebih penting lagi, kekuatan bintang mengandung kekuatan spasial yang sangat kuat, belum lagi memasuki ruang kedua, bahkan ruang nyata di dalam dan di luar pun terhalang. Luan bahkan tidak bisa menggunakan transfer spasial untuk pergi. Dengan kata lain, Luan benar-benar terjebak di sini. Luan berdiri di ruang nyata. Jika musuh tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Dia tidak ingin menyebabkan barisan menyerangnya. Di saat yang sama, dia tidak berani menggunakan kekuatan maut. Banyak arai memiliki pengaturan yang rumit. Misalnya, begitu mereka menemukan kekuatan tertentu, mereka akan menyerang. Alasan mengapa pihak lain tidak menyerangnya sejauh ini mungkin karena Paramon Immortal Robe. Tentu saja, Luan tidak yakin apakah itu benar-benar seperti dugaannya. Namun, dia tetap terpaku di tempatnya selama beberapa saat, dan formasi sepanjang 3000 meter terus menyelimutinya tanpa melancarkan serangan apapun. Meski musuh tidak bergerak, Luan tetaplah manusia. Dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan Arai. Apalagi dia yakin akan kalah. Setelah menyadari bahwa susunannya tidak berubah, dia hanya bisa mengubahnya sendiri. Pertama, Luan harus mencari tahu apa itu lampu yang saling bersilangan. Apakah itu kekuatan bintang atau material khusus? Dia segera terbang menuju cahaya terdekat. Diameter cahayanya sekitar lima kaki. Itu sangat tebal untuk ukuran manusia. Luan dengan cepat muncul di depan cahaya itu. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan tangan yang ditutupi Paramon Immortal Robe. Saat bersentuhan, energi di dalamnya menjadi sekeras benda padat. Telapak tangan Luan tidak mampu menembusnya sama sekali. Namun, pada jarak sedekat itu, Luan dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah energi murni dan bukan materi yang dipadatkan. Jika seberkas cahaya sekuat itu mengenai dia, dia akan terbunuh seketika. Meskipun Luan berada di tengah formasi susunan, dia masih dikelilingi oleh air danau. Selain itu, tekanan air tidak berubah, jadi itu masih sangat menekan kekuatannya. Penglihatan dan persepsi Luan terbatas pada formasi susunan, dan dia tidak dapat menghubungi dunia luar. Hal ini menyebabkan hati Luan berangsur-angsur menjadi tidak tenang. Formasi ini tidak akan menyerangnya, bahkan jika dia berpindah tempat. Berapa lama dia akan terjebak di sini? Tidak peduli apa, dia harus mengubah formasi agar dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun itu hampir mustahil, menghancurkan formasi adalah hal yang paling perlu dia lakukan saat ini. Luan melihat ke penghalang di segala arah. Yang paling dekat dengannya adalah penghalang yang berada 2000 kaki di atasnya. Dia segera bergerak ke atas. Saat ini, dia harus berada sangat dekat untuk melepaskan kekuatan serangan aslinya. Hanya ketika jaraknya kurang dari 150 meter barulah dia melancarkan serangan telapak tangan. Bang, Luan tidak menggunakan kekuatan lain. Dia masih menggunakan energi abadi tertingginya. Jejak telapak tangan energi abadi melonjak ke langit dan dengan cepat meluas hingga berukuran beberapa ratus kaki. Itu menghantam penghalang dengan keras. Ledakan jejak telapak tangan tersebut langsung roboh saat bersentuhan, menyebabkan air danau di sekitarnya melonjak. Bahkan melonjak menuju Luan, namun kekuatan air danau itu sudah sangat lemah. Itu tidak memaksa Luan mundur. Adapun penghalangnya tidak bergerak sama sekali, belum lagi bergerak, bahkan lingkaran cahaya pun tidak muncul. Dinding yang dibentuk oleh kekuatan bintang juga merupakan atribut tertinggi. Banyaknya atribut utama Luan tidak dapat menahannya. Tidak mungkin dia menggunakan atribut untuk menghancurkannya, apalagi kekuatan. Apa yang harus dia lakukan? Luan berpikir bahwa formasi susunan itu tidak menyerangnya adalah hal yang baik. Namun, dia sekarang merasa bukanlah hal yang baik untuk terus menjebaknya seperti ini. Terlebih lagi, menjebaknya seperti ini akan menghabiskan banyak energi. Apa gunanya melakukan ini? Luan mengerutkan kening. Tidak peduli apa, dia harus memaksa formasi susunan untuk berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menembus penghalang itu, jadi dia menoleh dan melihat ke bawah. Kemudian, cahaya tujuh warna di sekitar Luan Lu bersinar terang. Kekuatan dalam jubah abadi tertinggi beredar di saat yang sama. Dia mendorong dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, auman naga muncul dalam formasi susunan. Mengaum, suaranya keras dan jelas, seolah-olah megalosaurus yang asli telah turun. Ini adalah teknik rawan naga semoku. Luan, yang sudah memiliki energi abadi tertinggi, melepaskannya lebih kuat dari sebelumnya. Meski begitu, di bawah tekanan air, megalosaurus hanya memiliki panjang 2.000 kaki. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat tekanan airnya. Mengaum, megalosaurus tujuh warna dengan tulang naga emas meraung terus-menerus. Ia bergerak di bawah kendali Luan. Megalosaurus bahkan jatuh di mana-mana. Ia terus berputar dan menggigit pilar cahaya. Namun, formasi susunannya tidak bergerak sama sekali. Ia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, Luan yang mengendalikan megalosaurus dengan cepat merasa lelah lagi pula, tekanan air di sini terlalu kuat. Dia harus tetap menggunakan kekuatannya. Tak berdaya, Luan akhirnya melepaskan Megalosaurus untuk menyerang tepat di bawah formasi susunan. Ia jatuh dengan seluruh kekuatannya dan meledak. Merusak. Ledakan. Ledakan teknik rawa naga masih menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Segera, energi abadi tertinggi menyapu formasi susunan, menyebabkan air danau bergejolak dengan hebat. Luan mengerutkan kening, melihat ledakan di bawah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, pada saat ini Tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dia segera melihat ke kiri. Sebuah kekuatan tiba-tiba muncul. Ia melesat keluar dari dinding lima ribu kaki ke kiri, langsung menuju ke arahnya. Karena persepsinya terbatas, kurang dari seribu kaki dalam formasi susunan, dia bahkan tidak menyadarinya tepat waktu. Dia hanya menyadarinya dari sudut matanya. Sangat cepat, itu sangat cepat hingga menjadi kabur di mata Luan. Namun karena jaraknya masih lebih dari seribu kaki, Luan segera turun untuk menghindari serangan itu. Suara mendesing. Serangan itu melewati posisi Luan, dan Luan telah turun sekitar 300 kaki. Luan mendongak dan melihat serangan itu lewat panjangnya sekitar 100 kaki, dan diameter 10 kaki. Itu adalah kekuatan murni dari bintang-bintang. Itu menabrak dinding di sisi lain dan menghilang. Itu bergerak, formasi susunan mulai menyerang. Hati Luan mencelos, dia menenangkan dirinya sepenuhnya. Jika dia pindah, pasti ada kekurangannya. Hal yang sama juga terjadi pada Arai. Dia bisa mengintip pola formasi susunan dan menemukan poin-poin penting. Seperti yang Luan pikirkan, serangan dimulai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Itu bukan lagi hanya satu sinar. Seketika, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung menuju ke Luan. Terlebih lagi, tidak ada satupun sinar bintang yang berada pada sudut yang sama. Mereka dibagi menjadi beberapa lapisan dan ditembakkan ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari serangan tadi. Luan terkejut dengan kecepatan secepat itu, bahkan dia tidak bisa melihat berapa banyak sinar serangannya. Tubuhnya langsung menegang, namun dia segera menenangkan dirinya dan bergegas menuju sinar terdekat tanpa ragu-ragu. Itu benar, terlalu berbahaya untuk menghindar seperti ini. Dia harus menggunakan sinar untuk memblokir sebagian darinya dengan kekuatan bintang. Mustahil memecah berkas cahaya, suara mendesing. Luan bergegas menuju sinar itu, meskipun kekuatan penyerang tidak berubah arah. Dinding di segala arah terus-menerus melepaskan kekuatan ke arah Luan. Terlebih lagi, itu adalah area yang luas. Jalan Luan terhalang oleh banyak energi di tempat ini. Luan bahkan tidak berani memasuki alam dewa iblis. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak berani menggunakannya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghindar. Meskipun serangan ini cepat, jika penglihatan dan persepsinya dapat mengimbangi, jika reaksinya cukup tepat waktu, dan jika gerakan tubuhnya mencapai batasnya, dia masih dapat menghindari serangan tersebut. Bang. Bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melanda Luan. Serangan terdekat berjarak kurang dari 3 meter dari Luan. Jika tempat ini adalah langit, maka akan baik-baik saja. Namun, tempat ini adalah danau. Sekalipun serangannya tidak mengenai Luan, air danau masih akan berdampak besar pada Luan. Meski tidak menimbulkan kerusakan apapun, namun akan sangat mempengaruhi keseimbangan Luan dan mempengaruhi pergerakan tubuh Luan. Suara mendesing. Dengan susah payah, Luan akhirnya sampai di depan seberkas cahaya. Dia hampir tidak bisa berdiri di atasnya. 3427. Gemuruh Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menghantam pilar cahaya, dan seperti yang dipikirkan Luan, sinar cahaya ini tidak dapat menghancurkan pilar cahaya, juga tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Namun, pilar cahaya itu berbentuk silinder dan hanya mampu menahan gaya bintang di satu sisi. Ia bahkan tidak bisa melindungi sepertiga tubuh Luan. Lebih penting lagi, begitu kekuatan bintang menghantam pilar cahaya, kekuatan ledakannya akan berdampak besar pada Luan dan air danau. Luan harus terus bergerak dan berlari di atas pilar cahaya untuk menghindari terkena ledakan lagi. Dengan kata lain, Luan tidak bisa berhenti sejenak pun. Bahkan jika Luan menghindari semua kekuatan bintang secara langsung, dia tetap terlihat sangat malu. Bang, bang. Sosok Luan bergerak cepat di atas pilar cahaya. Pilar cahaya ini, yang diameternya hanya lima kaki, sangat tipis dalam formasi susunan sepanjang ribuan kaki. Sosok Luan tampak sangat kecil dalam formasi susunan. Dari perspektif seluruh formasi susunan, titik cahaya tipis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menuju ke lokasi Luan. Kelihatannya semrawut, namun sangat teratur, karena kecuali mengenai pilar cahaya, semua titik cahaya tidak akan saling bertabrakan. Bang, bagi Luan, pilar cahaya di bawah kakinya adalah tempat terbaik untuk mengerahkan kekuatan. Kalau tidak, mustahil menghindari begitu banyak serangan di air danau dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan bintang yang begitu cepat mengharuskannya mengubah arah dengan sangat cepat. Sosok Luan terus bergerak dan berjungkir balik pada pilar cahaya. Jarak antara pilar cahaya kurang dari 10 kaki. Luan sering berubah arah dan tidak selalu berlari pada pilar cahaya yang sama. Jika bukan karena keberadaan pilar cahaya ini, bahkan Luan pun akan langsung terkena kekuatan bintang ini. Bahkan jika Luan dapat menghindari kekuatan bintang ini, sebenarnya itu sangat sulit baginya, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Menghindari serangan seperti itu sepenuhnya berada pada batasnya, bahkan melebihi batasnya. Kemampuan reaksi dan kemampuan berhitungnya akan berfluktuasi seiring waktu, mengambil langkah mundur, bahkan jika dia dapat mempertahankan kemampuan rasa spiritualnya, kekuatan fisiknya tidak dapat mengimbanginya. Apa yang harus dilakukan? Mata Luan bermartabat. Dia harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya karena serangan tersebut tidak melemah sama sekali. Meskipun Luan dapat melakukan banyak tugas dalam menghadapi tekanan serangan yang ekstrim, ketika Luan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, matanya langsung menjadi dingin. Dia tidak melihat serangan dari kanan belakang. Bang Luan dengan cepat menginjak pilar cahaya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang dia tidak merasa nyaman, tetapi pada batasnya bahkan melebihi batasnya. Dia membuat dirinya bergerak lebih cepat, dengan cepat meninggalkan pilar cahaya di bawah kakinya dan bergegas menuju pilar cahaya sepuluh kaki di atas. Dia berhasil menghindari kekuatan bintang yang tidak dia sadari, tapi kekuatan bintang terlalu cepat dan terlalu padat. Ditambah dengan kekuatan ledakan dari benturan pada pilar cahaya, persepsi Luan menjadi kacau, penglihatannya penuh dengan titik buta. Sangat mudah untuk melihat kekuatan bintang di depan, tetapi karena sudutnya, dia tidak dapat melihat kekuatan bintang di atas kekuatan bintang. Justru karena inilah, ketika Luan terbang, dia tiba-tiba menyadari seutas energi bintang yang tersembunyi di titik buta bidang penglihatannya berkedip ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Oh, tidak! Tidak ada pilar cahaya di sini, dan tidak ada gunanya meminjam kekuatan. Sudah terlambat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah arah. Kekuatan serangan ini sangat kuat. Luan bahkan tidak berpikir bahwa jubah abadi miliknya dapat menahannya. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk berubah karena dia tidak dapat mengetahui perubahan dalam susunan ini. Dia hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bas. Luan menyerang dengan satu telapak tangan dan Deep Ice segera muncul di hadapannya. Pertahanan Jubah Abadi tidak sebaik Deep Ice. Dari segi kekerasan, Deep Ice jelas lebih kuat. Ini juga merupakan kekuatan kedua yang Luan putuskan untuk digunakan. Ledakan. Deep Ice segera meledak dan Luan yang berada di belakangnya segera terlempar ke kejauhan. Nyeri. Lengan kiri Luan mati rasa dan darah di tubuhnya bergolak. Deep Ice hanya memblokir sebagian besar serangan dan sebagian mengenai jubah abadi miliknya, menyebabkan retakan muncul di sana. Namun untungnya, dia tidak terkena kekuatan bintang selama proses pengirimannya. Luan buru-buru menstabilkan tubuhnya dan menuju pilar cahaya terdekat karena sudah banyak kekuatan bintang yang menyerangnya. Deep Ice tidak dapat bertahan melawan kekuatan bintang dan ini membuat hati Luan sangat berat. Sambil menghindari dengan seluruh kekuatannya, hanya ada dua pertahanan yang lebih kuat dari Deep Ice. Salah satunya adalah tulang naga yang dihasilkan saat dia menggunakan jurus yang berhubungan dengan megalosaurus, dan yang lainnya adalah es hitam. Tulang naga pembuatnya tidak padat, dan jangkauannya terlalu jauh. Ia kurang fleksibel, dan di bawah serangan terkonsentrasi seperti itu, ia mudah ditembus. Dengan kata lain, menggunakan black ice mungkin adalah pilihan terbaik, namun black ice mengandung kekuatan kematian. Empat ras besar dan ras roh tidak bisa hidup di bawah langit yang sama, dan bahkan nama mereka adalah ras kematian. Luan sangat takut menggunakan kekuatan kematian akan menyebabkan hal-hal yang tidak terbayangkan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak dapat menggunakannya. Luan segera berubah pikiran. Karena susunan ini hanya sepanjang sepuluh ribu kaki, dia akan membekukan semua air danau di susunan ini. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan bintang akan menyerangnya. Kemarahan lautan. Luan segera berteriak dengan marah, dan cahaya dingin meledak, langsung menutupi cahaya tujuh warna dari jubah abadi. Segera, dengan dia sebagai pusatnya, air danau ratusan kaki di sekitarnya membeku. Meskipun air danau sangat deras dan tidak mudah membeku, selama itu bukan atribut pamungkas. Luan dapat membekukan semua air danau itu, hanya masalah waktu. Bang! Bang! Dalam sekejap, kekuatan bintang yang menyerang dari segala arah menghancurkan deep ice, membentuk bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke segala arah. Namun, tidak peduli seberapa banyak pecahannya, itu tetaplah es, dan karena penghalang di segala arah, ia tidak dapat mengalir keluar sama sekali. Luan sangat senang saat melihat es menabrak penghalang dan berhenti. Dia segera mengkonfirmasi gagasan ini dan mulai berlari dengan kecepatan penuh di dalam barisan gemuruh. Luan melepaskan es saat dia berlari, dan kekuatan bintang menghancurkan es tersebut. Tapi, seperti yang Luan pikirkan, es yang berukuran beberapa ratus kaki mungkin tidak banyak berpengaruh ketika pecah dalam formasi, tapi ketika terakumulasi hingga beberapa ratus kaki, es tersebut akan menjadi sangat besar. Itu hampir menutupi setengah dari formasi, dan seluruh tempat akan dipenuhi es. Tidak peduli bagaimana esnya pecah, itu tetaplah es dan tidak akan kembali menjadi air danau. Pecahan es beterbangan kemana-mana, dan kekuatan bintang serta pecahan es melesat kemana-mana. Banyak dari mereka memukul Luan, mematahkan jubah abadi Luan. Luan hanya bisa merawat dan memperbaikinya. Akhirnya, setelah Luan terus berlari dan es terus mengalir keluar, sebagian besar air danau di barisan akhirnya berubah menjadi es, dan susunannya terhalang. Namun, Luan tetap tidak berhenti. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membekukan air danau di sekitarnya, dan bahkan melepaskan deep ice miliknya sendiri. Segera, seluruh susunan terisi sampai penuh dan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya saling menekan satu sama lain. Sekalipun ada celah, mereka tidak bisa bergerak, apalagi menyerang Luan. Kekuatan bintang yang dilepaskan dari susunannya tidak mampu menembus lapisan es setebal itu dan akan terhalang dengan kuat dalam prosesnya. Hah, hah. Setelah berlari, melepaskan tenaga dan diserang oleh kekuatan, Luan sudah sangat lelah. Dia berdiri di atas pilar cahaya dan terengah-engah. Dia tidak berdiri di atas es karena dia khawatir akan terjadi hal lain. Pilar cahaya jauh lebih stabil dibandingkan es. Untungnya, cara ini sangat efektif. Kalau tidak, Luan tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Namun, ini hanya tindakan sementara. Dia masih terjebak dalam barisan dan tidak bisa pergi. Dia tidak tahu berapa lama susunan ini akan bertahan, dan tidak mungkin dia terjebak di sini selamanya. Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah menstabilkan napasnya, dia melihat ke bawah ke kakinya. Dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pilar cahaya. Dia ingin merasakan kekuatan bintang di dalamnya. Jelas sekali ada kekuatan kuat dari bintang-bintang yang mengalir di pilar cahaya. Dia mungkin bisa mengungkap misteri susunan dari alirannya, namun perubahan mendadak terjadi tepat sebelum telapak tangan Luan menyentuh pilar cahaya. Tiba-tiba terdengar suara dari kanannya, tubuhnya gemetar, dan dia segera menoleh ke kanan. Dia menemukan bahwa hanya dua meter darinya, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul dari pilar cahaya, mendorong es di sekitarnya, dan dengan cepat terbentuk. Dengan cepat ia mengambil bentuk manusia. Benar sekali. Itu adalah wujud manusia, tapi itu bukan manusia. Itu adalah tubuh manusia yang terbentuk murni dari energi dan sedikit lebih tinggi dari Luan. Menghadapi Luan. Luan mempertahankan posisi jongkoknya dan menatap dingin ke arah orang yang hanya berjarak 2 meter. Dia tidak berbicara. Pihak lain juga tidak berbicara, tapi pihak lain menyerang. Bang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pihak lain menyerang Luan dengan kecepatan penuh dan melancarkan serangan yang kuat. 3428. Itu terlalu dekat. Jarak 20 kaki ditempuh dalam waktu kurang dari empat langkah. Kecepatan pihak lain sangat cepat. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kelincahan, semuanya berada di atas Luan, tapi tidak banyak. Setidaknya, di mata Luan, itu belum mencapai keadaan buram, terutama jika dibandingkan dengan Star Force sebelumnya. Namun tidak hanya kecepatannya yang cepat, Luan juga bisa merasakan energi yang sangat besar yang terkandung dalam tubuh lawannya. Kekuatannya mungkin di atas kekuatan Luan. Bahkan jika Luan memiliki tulang naga kekaisaran, dia mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya dalam hal kekuatan. Melihat lawannya bergegas mendekat, Luan segera berdiri. Jongkok akan menyebabkan pusat gravitasi seseorang menjadi sangat tidak stabil, baik itu kekuatan kaki maupun pinggang. Saat lawan menyerbu di depannya, Luan sudah berdiri. Lawannya melancarkan pukulan tanpa ragu-ragu, langsung menuju wajah Luan. Karena formasi telah terisi, Deep Ice berada di belakang Luan. Pukulan lawannya sangat berat. Luan tidak ingin menghadapinya secara langsung, jadi dia memilih untuk menghindarinya. Pukulan itu mendarat dengan keras di deep ice, menghancurkan seluruh deep ice, dan menyebabkannya meledak. Luan tidak pernah takut akan pertarungan jarak dekat, bahkan melawan orang yang lebih kuat darinya, karena baginya, jika dia tidak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat, pertarungan jarak jauh akan lebih mustahil lagi. Di saat yang sama, lawannya melontarkan pukulan, ia juga melayangkan pukulan, langsung mengenai pinggang dan tulang rusuk samping lawannya. Meskipun lawannya adalah tubuh energi dan tidak memiliki titik lemah seperti manusia normal, menyerang tulang rusuk samping hampir merupakan reaksi naluriah bagi Luan. Terlebih lagi, ketika dia tidak dapat menemukan titik lemahnya, tidak masalah di mana dia menyerang. Namun, pertahanan lawannya sangat cepat, begitu cepat hingga mata Luan menjadi dingin. Bang, lawan mengangkat tangannya dan dengan akurat meraih pergelangan tangan Luan. Jika murni karena kecepatan lawannya, mentalitas Luan tidak akan berubah. Tapi ini jelas bukan karena kecepatannya, tapi karena reaksi lawannya. Saat dia hendak melayangkan pukulan, lawannya menyerang di saat yang bersamaan. Kecepatan serangan mereka hampir sinkron; tidak ada perbedaan waktu. Melihat gerakannya saat ini, gerakan dan arah pukulan Luan belum muncul. Mungkinkah lawan memiliki kemampuan menilai cara dia memukul dari pergerakan batang tubuh dan pusat gravitasinya? Tak hanya itu, tangan kanan musuh yang telah menembus es di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan langsung menyambar bagian belakang leher Luan. Luan merasakannya dan segera menundukkan kepalanya untuk menghindar. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya untuk melindungi wajahnya. Karena saat dia membungkuk, musuh sudah mengangkat kaki kanannya, dan lututnya diarahkan ke wajahnya. Bang Luan memblok lutut lawan dengan tangan kirinya. Kekuatan kaki lawan begitu besar hingga tangan kiri Luan hampir tidak bisa menahannya. Hampir mengenai wajahnya, tubuh Luan terpaksa mundur karena dampaknya. Tentu saja, kakinya langsung mundur juga. Dia menggunakan pecahan es untuk membuka jarak tertentu guna menstabilkan pusat gravitasinya. Kuat. Selama petarung jarak dekat bergerak, mereka akan mengetahui kekuatan dan level satu sama lain, belum lagi Luan, yang sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat. Jika itu hanya pertarungan tinju dan kaki, bahkan Fu Yu sangat mengagumi kemampuan Luan. Pada saat ini, kekuatan tempur jarak dekat yang ditampilkan oleh tubuh energi di depan Luan secara langsung terdaftar sebagai lawan kuat yang belum pernah ditemui Luan sebelumnya di dalam hatinya. Kemampuan bertarung jarak dekat terlalu kuat. Selain orang dalam kabut hitam yang telah mengajarinya di masa lalu, tubuh energi di depannya jelas merupakan orang terkuat. Entah itu kendali waktu, kendali jarak, atau pengamatan tubuh manusia dan pusat gravitasi, tubuh energi ini bisa disebut keajaiban. Bertarung dengan musuh seperti itu membuat Luan merasa sangat tertekan, tapi juga sangat bersemangat. Karena sejak tuannya menghilang, tidak ada yang bisa membuatnya merasa begitu tertekan dalam hal tangan dan kaki. Dan karena itu, dia tidak boleh kalah. Lawan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Luan sangat tenang saat dia memperhatikan setiap gerakan lawannya. Ketika jarak antara mereka kurang dari dua kaki, tak satu pun dari mereka bergerak. Karena kalau mereka bergerak, pasti ada cacatnya. Untuk orang setingkat luan, tidak bergerak akan membuat dia lebih unggul. Saat lawan menyerang, keuntungannya akan lebih besar. Siapapun yang melakukan langkah pertama akan kalah, tapi ini juga memiliki batasan jarak. Jika jaraknya terlalu dekat, meskipun seseorang dapat melihatnya, seseorang tidak akan dapat bereaksi pada waktunya. Oleh karena itu, ketika jaraknya kurang dari dua kaki, keduanya secara bersamaan melakukan gerakan, bahkan posisi menyerangnya pun sama, bukan kepala, tapi dada. Wajahnya mudah dihindari. Tapi dadanya tidak lebih penting lagi. Hal itu membatasi tubuh lawan dan mempengaruhi tangan dan kaki lawan. Dengan jarak dua kaki, keduanya tidak memilih untuk menghadapi tinju lawan, melainkan langsung mengincar dada lawan. Peng, peng, keduanya menggunakan tangan kirinya untuk memblok serangan lawan, tapi kekuatan lawannya sedikit lebih kuat dari Luan, jadi dampak yang diterima Luan secara alami berbeda. Namun, kesamaan keduanya berakhir di sini. Setelah itu, keduanya memilih tanggapan yang sangat berbeda. Ingin langsung meraih tinju lawan sangatlah sulit, karena seseorang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Luan tidak hanya menahan tinju lawannya, di saat yang sama dia menggeser tubuhnya ke samping, menggunakan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan lawan. Tubuhnya miring ke kanan sambil memegang tubuh lawan, seolah ingin mengusir lawan. Tubuh energi mengangkat kakinya untuk bersiap menyerang tubuh bagian bawah Luan. Ia ingin memaksa kaki Luan keluar dari pilar cahaya, karena jika Luan tidak mendapat dukungan pilar cahaya, stabilitasnya akan meningkat pesat. Inisiatif Luan untuk meninggalkan pilar cahaya menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Ini benar-benar di luar dugaan tubuh energi, menyebabkan serangannya gagal. Peng tubuh energi itu menghantam es di belakang dengan keras, menghancurkan es tersebut, tetapi ia tidak mundur terlalu jauh karena esnya terlalu padat. Pada dasarnya, tidak ada ruang untuk mundur. Tabrakan seperti itu juga tidak mampu melukai lawan. Hal ini sangat jelas bagi Luan. Peng telapak tangan Luan menghantam es, meminjam kekuatan untuk dengan cepat menyerang tubuh energi. Dan tubuh energi segera keluar dari es yang tertanam, bertukar pukulan dengan Luan. Keduanya bisa melihat maksud serangan satu sama lain, tapi Luan lebih percaya diri karena dia adalah manusia, dan lawannya hanyalah tubuh energi. Ia percaya bahwa lawannya tidak memiliki kemampuan berpikir, dan oleh karena itu, ia hanya dapat menentukan gerakan pukulan dari tubuhnya sendiri, namun tidak dapat menentukan situasi sebenarnya. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia dengan cepat mengangkat lengan kirinya, seolah-olah dia akan menyerang tulang rusuk samping tubuh energi itu. Benar saja, tubuh energi segera mengangkat lengan kanannya untuk memblokir, tapi pukulan ini hanyalah tipuan. Pukulan tubuh energi menyebabkan tubuhnya jatuh ke dalam kelembaman, membuatnya sulit untuk melancarkan pukulan berat untuk memblokir serangan luan lainnya. Luan segera mengepalkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga, langsung menuju jantung lawan. "Peng, tubuh energi itu segera ditolak, terbanting keras ke es di belakangnya. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Benar saja, tubuh energi ini tidak dapat melihat tipuannya." Jika itu masalahnya, pertempuran ini akan menjadi lebih mudah. Luan segera melanjutkan serangan lainnya, bergantian antara tipuan dan situasi sebenarnya. Setiap tipuan akan menipu lawan, dan kemudian ia akan mendaratkan pukulan keras ke tubuh lawan, termasuk wajah. Dan di bawah serangan terus-menerus, Luan retakan tertentu muncul di tubuh energi, seolah-olah terluka. Luan secara alami menemukan bahwa jika tubuh energi terluka, akan lebih mudah untuk menanganinya. Kalau tidak, jika itu sekeras pancaran cahaya. Tidak peduli seberapa banyak serangan Luan, itu akan sia-sia. Pada akhirnya, dia akan melelahkan dirinya sendiri sampai mati. Tapi, bahkan jika dia benar-benar mengalahkan tubuh energi ini, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Mungkinkah dia bisa melarikan diri? Luan tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah yang ada di depannya terlebih dahulu. Dia membuat tipuan lain, membimbing lawan untuk memblokir, dan kemudian mengepalkan tangannya yang lain untuk menyerang. Tapi saat ini, mata Luan terfokus. Dia menyadari bahwa tubuh energi tidak menghalangi tipuannya, tetapi meninju ke arah hatinya. Dan tipuan itu tidak bisa menghalanginya sama sekali, dan lengan kanan Luan juga tidak bisa tepat waktu. Oh tidak. Ledakan. Tinjunya mendarat dengan keras di jubah abadi Luan, dan sosok Luan segera mundur, menghantam es di belakangnya dengan keras. Jubah abadi di depan hatinya benar-benar rusak, dan ki seluruh tubuhnya sangat terpengaruh. Dia menahan napas. Namun meski begitu, Luan tidak berusaha menutupi hatinya, karena itu sia-sia belaka. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di depannya, siap menghadapi serangan lawan kapan saja. Tapi, lawannya tidak terus menyerang, tapi melihat ke arah Luan. 3429. Di tengah bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya, keduanya berjarak kurang dari 100 kaki, saling memandang. Tidak ada pilihan, terlalu banyak es. Tidak peduli seberapa keras pukulannya, ia akan larut oleh es di belakangnya. Luan sedikit terkejut karena pihak lain tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya. Dengan kemampuan bertarung jarak dekat pihak lain, mustahil dia tidak mengetahui keuntungan dari mengejarnya. Meskipun Luan yakin bahwa dia dapat meredakan serangan balik tersebut, setidaknya hal itu akan menyebabkan dia mendapat masalah atau bahkan cedera. Menarik napas dalam-dalam, Luan menyesuaikan aura di tubuhnya. Teknik Return to Heaven juga dengan cepat menghaluskan darah yang menggenang di hatinya. Itu hanya sebuah pukulan. Bagi Luan, itu tidak berat. Itu bukan apa-apa. Namun, menilai dari penghentian tiba-tiba pihak lain, sepertinya hal itu tidak terlalu memusuhi dia. Laut spiritual Luan berpikir cepat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan. Saya tidak berniat mengganggu tempat ini. Saya hanya mencari teman bernama Lonemun. Dia telah hilang selama tiga bulan. Kami semua sangat khawatir. Tubuh energi masih melihat ke arah Luan. Ia tidak berbicara, tapi juga tidak menyerang. Hal ini membuat Luan sedikit mengernyit. Dia tidak suka berada di jalan buntu. Tidak peduli apakah dia berperang atau berdamai. Di hadapan tubuh energi yang tidak dapat berbicara, dia akan terlihat sangat bodoh jika terus berbicara. Namun, karena pihak lain tidak menyerang, Luan tidak bisa bertindak gegabah. Saat laut spiritual Luan beroperasi dengan kapasitas penuh, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tubuh energi tiba-tiba bergerak. Tubuh energi itu perlahan mengangkat tangannya, tapi tidak berniat menyerang Luan. Saat ia mengangkat tangannya, seluruh susunannya bergetar. Seketika, energi yang sangat kuat muncul. Tingkat energi ini tidak berada pada tingkat yang dapat dilawan oleh Luan. Ingin membunuh Luan semudah membalik tangannya. Hati Luan menegang. Dia berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak. Ia takut tindakannya akan memancing pihak lain untuk menyerangnya. Di bawah kekuatan agung bintang-bintang, semua es di dalam susunan itu didorong keluar dari dinding susunan itu. Bukan hanya esnya, bahkan air danau pun didorong keluar dari barisan. Namun, Luan tidak terdorong oleh kekuatan bintang. Dia masih berdiri kurang dari 100 kaki dari tubuh energi. Tubuh energi jelas sedang membersihkan formasi susunan, tetapi dia tidak berani melakukan apapun hanya dalam waktu singkat, area dalam formasi sepanjang 3000 meter telah sepenuhnya dibersihkan. Tidak ada air danau, tidak ada es, yang ada hanyalah pilar cahaya yang saling bersilangan dan kekuatan bintang yang menyelimuti. Penghalang delapan arah masih ada, seolah tidak pernah diubah atau dibuka. Setelah melakukan semua ini, tubuh energi meletakkan tangannya dan memandang Luan. Mata Luan dalam saat dia melihat ke pihak lain melalui tabir. Jika pihak lain tidak bergerak, dia juga tidak berani bergerak. Tentu saja, jika pihak lain menyerang dengan tingkat kekuatan yang sama seperti sebelumnya, dia juga tidak akan memiliki peluang tepat. Ketika Luan mengira kebuntuan akan berlanjut untuk sementara waktu, tubuh energi tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak menggerakkan tangannya, dia juga tidak menggerakkan mulutnya. Bentuk energinya tidak memiliki mulut; sebaliknya, dia melepaskan kesadarannya keluar yang dirasakan oleh Luan. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Suara itu muncul di lautan kesadarannya, menyebabkan tubuh Luan bergetar hebat. Akhirnya, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka tubuh energi ini benar-benar memiliki kesadaran; itu bisa menyimpan kesadaran tubuh energi. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kekuatan bintang? Di masa lalu, dia pernah mendengar Fuyu menyebutkan bahwa kekuatan bintang dari ras bulan cerah sangat istimewa. Kemampuan spasial dan kemampuan kesadaran mereka sangat kuat; mereka bahkan sangat mirip dengan ras bintang menyebar dan ras dewa mistik. Kekuatan bintang bisa menyimpan kesadaran. Memikirkan hal ini, Luan dapat menerimanya. Dari nada bicara pihak lain, meski dingin, tidak terlalu marah. Luan segera menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan transmisi suara dan bertanya, "Senior, apakah kamu tahu di mana Lonemon berada?" "Setelah kamu meninggalkan formasi susunan, kamu secara alami akan tahu di mana dia berada." Suara tubuh energi masih sangat dingin, seolah tidak memiliki emosi. Mendengar ini, Luan menarik napas dalam-dalam, tubuhnya dengan cepat menjadi rileks, bahkan tinjunya yang terkepal erat pun menjadi rileks. Di saat yang sama, matanya menjadi lebih dalam, seperti jurang yang gelap. Melihat perubahan keadaan Luan, tubuh energinya sedikit terkejut, namun ekspresinya tidak terlihat. Sekalipun itu sangat emosional, itu tidak akan terlihat di wajahnya. Sangat jelas terlihat bahwa pemuda di depannya belum menyerah untuk melawan. Sebaliknya, dia memasuki kondisi yang sangat tenang dan stabil. Pukulan dan tendangan pemuda ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan tubuh energinya telah terkena 16 kali dalam pertarungan tadi. Selain itu, Kecepatan dan kekuatannya berada di atas kecepatan dan kekuatan lawannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Sebelum pemuda ini muncul, tubuh energi tidak akan percaya bahwa ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kalimat ini sangat menyentuh hati Luan. Dia merasa selama dia tidak menggunakan kekuatan kematian itu sudah cukup, karena di pas tidak membuat marah pihak lain, kekuatan lain seharusnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, dia selalu punya ide, bang. Gelombang energi tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Luan. Tubuh energinya terkejut dan segera menjadi sangat waspada. Kegelapan. Satu zang di sekitar Luan dipenuhi kegelapan. Itu benar, Luan selalu ingin tahu apakah ada hubungan khusus antara kekuatan gelapnya dan kekuatan bintang. Matanya beralih ke puncak pencapaian langit. Puncak pencapaian langit menyerap kekuatan alam semesta yang luas. Kekuatan gelap kemungkinan besar terkait dengan kekuatan alam semesta yang luas. Lonemon pernah berkata bahwa kekuatan bintang dan alam semesta klan bulan cerah yang luas memiliki banyak kesamaan. Karena itu, dia selalu ingin mengetahui hubungan antara kekuatan gelap dan kekuatan bintang. Lonemon selalu absen, Luan tidak bisa membandingkannya. Sekarang dia bertemu lawan dengan kekuatan bintang, meskipun itu bukan kompetisi yang tenang melainkan pertarungan, itu adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Di balik tabir, mata Luan sangat gelap. Setelah melihat kekuatan gelap di sekitar Luan, tubuh energi ingin menyerang terlebih dahulu. Namun, karena statusnya, hal itu tidak dilakukan. Bang, di pilar cahaya, sosok Luan bergegas keluar. Pada saat ini, meskipun kegelapan di sekelilingnya tebal, itu tidak cukup untuk menelan Luan. Tubuh Energi masih bisa melihat sosoknya dengan jelas. Namun, melihat kegelapan datang, tubuh Energi menjadi sedikit gugup. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 10 kaki, Luan muncul di depan tubuh Energi. Luan meninju. Namun, saat dia meninju, badan dan lengannya seperti menghilang. Mereka disembunyikan oleh kegelapan. Ini membuat tubuh Energi menjadi tegang. Karena tidak bisa dilihat, maka harus dilihat dengan indranya. Persepsi kekuatan bintang benar-benar berbeda dari persepsi kekuatan normal. Kekuatan bintang sangatlah misterius; itu jelas tidak lebih lemah dari tiga kekuatan lain dari empat ras besar. Sebagian besar hal ini tercermin dalam persepsi-persepsi kekuatan, persepsi ruang, dan bahkan persepsi indera ketuhanan digabungkan menjadi satu. Sekalipun persepsi kekuatan dihalangi, persepsi ruang akan tetap efektif. Persepsi indera ketuhanan dapat mendeteksi semua serangan indera ketuhanan musuh terlebih dahulu. Ini bisa disebut kemampuan persepsi yang sempurna. Ia tidak perlu melepaskan banyak kekuatan secara bersamaan untuk merasakannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan tubuh energi terjadi: melawan kekuatan gelap, persepsi ruang, dan persepsi indera ketuhanan sebenarnya gagal pada saat yang bersamaan. Hanya persepsi kekuasaan paling dasar yang efektif. Apa yang disebut persepsi kekuatan adalah menggunakan energi atau kekuatan untuk bertabrakan atau menyusup secara paksa. Infiltrasi hanya berguna saat merasakan daratan atau lautan. Dalam pertempuran, seseorang harus mengandalkan tabrakan. Dengan kata lain, ini adalah persaingan kekuatan siapa yang lebih kuat untuk membuat pihak lain tampil dengan kekuatannya sendiri. Tubuh energi melepaskan kekuatan bintang-bintang ini, segera memaksa kembali sebagian besar kekuatan gelap di sekitar Luan. Hanya sebagian kecil yang tersisa di sekitar Luan dan melawan kekuatan bintang. Namun, bahkan bagian kecil ini membuat tubuh Luan menjadi dua kali lipat. Penggandaan ini berarti tubuh energi tidak dapat membedakan gerakan lawan secara akurat. Kesalahannya terlalu besar, ada terlalu banyak kemungkinan dalam arah dan metode pukulannya. Pukulan ini membawa kegelapan dan mengayunkannya ke dada tubuh energi. Tubuh energi tidak tahu kemana pukulan Luan akan mengenai dadanya. Selain itu, pukulan dan tendangan Luan berada di atas miliknya. Tubuh energi tidak punya pilihan selain mundur. Bang, tubuh energi itu menginjak tanah. Saat dia mundur, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Luan. "Weng!" Dalam sekejap, sejumlah besar energi muncul. Energi ini sepertinya tidak berbentuk dan tidak berwarna, namun orang dapat merasakan bahwa ruang tersebut menghasilkan riak seperti banjir. Ia menyerang Luan secara langsung. Sangat cepat. Di balik topi kerudung, mata Luan menjadi dingin. Dia segera memperluas kekuatan gelap di sekelilingnya dan melepaskannya ke depan. Dia menggunakan pukulan ini untuk menyerang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kekuatan bintang dan kekuatan gelap bertabrakan. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi di dalam arai. Kedua sosok itu segera terlempar. 3430. Kedua belah pihak terbang mundur sekitar seribu kaki sebelum akhirnya berdiri kokoh di atas pilar cahaya. Tidak ada yang terluka. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah tidak ada suara ledakan meski terjadi benturan kekuatan yang begitu kuat antara kedua belah pihak. Dalam formasi susunan ini, ledakan dari kedua sisi hampir tidak terdengar. Jika energi gelap masih dapat mendeteksi penyebaran ledakan, maka energi bintang bahkan tidak dapat mendeteksi ledakan tersebut. Itu adalah pertarungan diam-diam. Kedua belah pihak berdiri di atas pilar cahaya. Setelah es menghilang, meskipun jarak 10.000 kaki tidak besar, itu memberi mereka berdua ruang untuk bertarung dari jarak jauh. Meski air danau telah menghilang, energi bintang dalam formasi susunan hanya lebih kuat dari tekanan air danau. Itu masih memiliki batasan besar pada kekuatan Luan. Tentu saja, tubuh energi telah menahan kekuatannya, mempertahankannya agar hanya sedikit lebih kuat dari Luan. Bang Luan bergerak lagi dan terbang menuju tubuh energi. Jelas sekali, dia ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh energi tidak takut bertarung jarak dekat dengan Luan, namun dia ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki pemuda ini selain pertarungan jarak dekat. Karena itu, tubuh energi tidak bergerak dari posisi semula dan menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, energi yang sangat besar dan sangat sulit dideteksi keluar. Ia tidak berbentuk dan tidak berwarna saat menyerang Luan. Itu seperti roda pembunuh yang mengerikan. Energi ini berdiameter 500 kaki dan tidak memiliki titik buta. Tidak ada cara untuk melewatinya. Dengan kecepatan Luan dan kecepatan tubuh energi, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Melihat ini, Luan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Segera. Energi gelap meledak ke depan dan bertabrakan dengan energi bintang. Bang! Energi gelap langsung dibentuk menjadi pusaran air oleh kekuatan membunuh. Namun, energi gelapnya juga sangat kuat. Itu benar-benar memblokir serangan tubuh energi dan tidak merugikan. Meskipun energi gelap dengan cepat dihancurkan, tidak banyak energi bintang yang tersisa. Kedua belah pihak saling bentrok. Demikian pula, hanya ada suara yang sangat lembut. Menghadapi kekuatan bintang yang datang, Luan tidak ingin kekuatan bintang ini bersentuhan dengan jubah abadi-abadi miliknya. Oleh karena itu, dia meninju sekali lagi menggunakan kekuatan kegelapan untuk membuat lubang di dalamnya. Bang, celah sejauh seratus kaki muncul, dan energi bintang menyapu tubuh Luan. Pada saat ini, tubuh energi menyerang lagi. Dua puluh pancaran kekuatan astral yang masing-masing panjangnya sepuluh kaki ditembakkan. Namun, pancaran kekuatan astral ini selembut cahaya yang mengalir, bentuknya tidak lurus, melainkan seperti pita yang melilit Luan. Karena Luan baru saja melancarkan pukulan lagi, dia sudah kehilangan inisiatif dalam menghadapi energi astral ini. Dia tidak dapat melarikan diri. Setiap energi astral berdiameter 30 meter, dan mereka dengan cepat mengepung Luan. Mata Luan menjadi dingin saat melihat itu. Sudah lebih dari tujuh bulan sejak dia memasuki alam surgawi, yang berarti dia telah mempelajari kekuatan kegelapan selama tujuh bulan. Dia jelas tidak berubah seperti pada awalnya. Luan segera menyilangkan tangan di depan dadanya menghadapi kekuatan astral yang mencoba mengelilinginya. Dia melepaskan kekuatan kegelapan dengan kekuatan penuh, langsung membentuk bola kegelapan dengan diameter 10 sang di sekelilingnya. 10 kaki jauhnya, ada pedang kegelapan sepanjang 80 kaki. Setelah muncul, ia berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk gaya potong yang kuat. "Bang." Suara yang sangat lembut dan pelan terdengar. Kekuatan bintang-bintang segera terpotong oleh kekuatan kegelapan yang berputar cepat. Tubuh energi menjadi lebih serius ketika dia melihat itu. Kemampuan transformasi kekuatan kegelapan berada di luar imajinasinya. Transformasi bentuk suatu kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan itu sendiri. Secara umum, transformasi bentuk suatu kekuasaan bersifat tetap dan terbatas. Dengan kekuatan deep ice, itu hanya bisa menjadi padat, apalagi sangat sulit untuk membentuk-bentuk yang melengkung. Ini karena kekuasaan itu sendiri memiliki struktur yang tetap, mengubah bentuk secara paksa akan merusak stabilitas struktur. Secara umum, hal ini berlaku untuk kekuatan dengan atribut material yang jelas. Hanya energi murni yang merupakan pengecualian, seperti Ki Abadi, Energi Kematian, Energi Luar Angkasa, dan energi rasa ilahi. Kekuatan kegelapan termasuk dalam kategori ini. Itu bahkan lebih misterius lagi. Itu terdiri dari energi yang hampir tak terlihat, yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat strukturnya lebih tinggi, yang berarti dapat digabungkan dengan lebih leluasa. Ini bahkan tidak kalah dengan energi luar angkasa atau kekuatan astral, Bang. Ketika kekuatan kegelapan membelah semua energi astral, semua bilahnya berputar dan ditembakkan ke arah tubuh energi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan bilah ini sangat cepat sehingga tubuh energi segera memilih mundur. Bang, bang, bang. Beberapa bilah mendarat dengan keras di pilar cahaya. Namun, tidak ada keraguan bahwa bilahnya meledak dengan sendirinya. Mereka tidak dapat merusak pilar cahaya sama sekali. Tubuh energi dengan cepat mundur 200 kaki dan berdiri kokoh di atas pilar cahaya. Saat melihat Luan bergegas mendekat, ia mengangkat tangannya lagi. Dalam sekejap, dua lapisan energi astral muncul. Kedua lapisan energi astral tampak sejajar satu sama lain. Jaraknya 60 kaki dan setebal satu kaki. Mereka menembak di sepanjang tepi dalam pilar cahaya yang berdekatan dan langsung menuju Luan. Jelas sekali mereka ingin menyelimuti Luan. Pihak lain telah memblokir serangan itu dengan sangat ketat. Meski jaraknya hanya 60 kaki, Luan tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Suara mendesing. Luan langsung menyerbu ke dalam dua lapisan energi. Begitu dia masuk, Luan segera merasakan sejumlah besar energi astral memancar dari atas dan bawah, mengalir ke arahnya dari depan dan belakang. Namun, yang membuat ekspresi Luan berubah serius adalah energi astral tidak menyerangnya secara langsung. Sebaliknya, ia dengan cepat membentuk energi seperti bintang, menyebabkan penglihatan Luan segera berubah. Alam semesta yang luas, penglihatan Luan bukan lagi energi astral. Sebaliknya, dia berada di alam semesta yang luas. Dia merasa sedang berdiri di alam semesta yang luas, bintang-bintang berada sangat jauh darinya. Seolah-olah dia kehilangan kesadaran akan ruang dan arah. Ilusi tidak, energi astral ini mungkin juga memiliki kemampuan air surgawi untuk menciptakan ilusi alam semesta yang luas. Namun, perbedaan antara Tiansui dan Tiansui adalah Tiansui menciptakan ilusi murni. Tiansui dapat menciptakan ilusi apapun sesuka hati, tetapi kekuatan bintang hanya dapat menciptakan beberapa ilusi yang berkaitan dengan alam semesta dan bintang yang luas. Namun, karena bertambahnya kekuatan bintang. Perasaan ruang menjadi kuat, dan ilusi di alam semesta yang luas menjadi lebih realistis. Namun, karena dia tahu ini hanyalah ilusi, Luan tidak takut. Dia segera melepaskan energi gelapnya dan dengan paksa mengusir energi astral di sekitarnya. Namun, yang mengejutkannya, energi astral di sekitarnya naik seperti gelombang. Itu tidak segera tersingkir oleh energinya. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berbelok ke kanan dan melayangkan pukulan, seolah-olah dia sedang melontarkan pukulan kosong. Namun, bang. Kedua tinju itu bertabrakan di saat yang sama. Luan dengan cepat berbalik dan melakukan tendangan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih pihak lain. Namun, pihak lain menghindar ke belakang, menyebabkan dia meleset. Meskipun pihak lain telah mundur, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah mundur. Luan segera mundur ke arah berlawanan. Di saat yang sama, dia melepaskan energi gelapnya lagi. Itu membentuk paku yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan kuat menembus energi astral, seolah-olah ada pedang yang menembus kain. Ilusi di sekitarnya segera terkoyak. Ilusi itu hancur berkeping-keping seperti cermin pecah. Pada saat yang sama, sosok tubuh energi terungkap. Tubuh energi mengitari salah satu ilusi yang hancur dan menyerang Luan. Dia sudah berada di depan Luan. Luan tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Setelah Luan memilih menggunakan lengan kirinya untuk menerima pukulan pihak lain, dia meraih lengan pihak lain dengan tangan kirinya dan menariknya ke arah dirinya. Setelah mendekat dengan paksa, dia menggunakan lutut dan siku kanannya untuk menyerang dagu lawannya. Tubuh energi tidak menyangka Luan begitu tenang. Tidak hanya dia begitu tenang dalam pertarungan, tapi dia juga begitu tenang dalam ilusi yang paling menegangkan. Sebagai penyerang, tubuh energi secara alami lebih unggul. Dia segera memblokir serangan Luan, namun meskipun Luan menyerang, dia memiliki langkah lanjutan. Setelah serangannya diblokir, Luan mengerahkan kekuatan dari pinggangnya, meminjam momentum pihak lain, dia berbalik dan dengan paksa melemparkan tubuh energinya. Suara mendesing, "Bang, punggung tubuh energi bertabrakan dengan pilar cahaya terdekat." Meskipun dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan dampaknya tidak berat, itu pasti akan mempengaruhi dirinya. Luan dengan cepat mengejarnya dan melancarkan pukulan. Tubuh energi menghindarinya dan menabrak pilar cahaya. Luan segera berbalik dan mengejarnya. Tinju dan kakinya terus-menerus berayun di sekitar pilar cahaya. Meskipun tubuh energinya dapat bertahan melawan sebagian besar serangan, dia masih terkena pukulan dan tendangan. Dia tidak bisa ditarik ke dalam pertarungan jarak dekat oleh pemuda ini. Tubuh energi segera berubah saat Luan melancarkan pukulan. Tubuh energinya tidak bertahan. Sebaliknya, dia menggunakan celah pukulan Luan untuk melancarkan serangan telapak tangan itu langsung menuju ke dada Luan. Di telapak tangannya, energi astral beredar, teknik pertarungan jarak dekat klan Bulan Terang, Bulan Terang Tertinggi.